Misalnya, pelatihan akan sering diadakan. Saya mempunyai kewajiban untuk mengingatkan setiap murid, jelas Zeng Daosin. Terutama selama pelatihan terakhir, kami bertemu dengan iblis dan banyak Big Goblin yang kejam. Dalam uji coba 100 tahun ini, banyak pembangkit tenaga listrik tingkat abadi memperoleh harta sihir yang kuat. Mereka sangat ingin membunuh iblis dan menekan Big Goblin untuk membangun pantas untuk sekte ini. Mengingat situasi Anda, saya di sini hanya untuk memberi tahu Anda. Anda harus tahu tentang pelatihan di hati Anda. Tidak, dengan nada bicara Zeng Daosin, terlihat jelas bahwa dia hanya sekedar memberi tahu dia. Menurutnya, Su Fang yang telah kehilangan inti emasnya tidak dapat lagi berkultivasi dan tidak perlu mengikuti semua aktivitas dojo di kemudian hari. Tapi yang dia dengar adalah keberatan tegas Su Fang. Aku tidak bisa tinggal di dojo sepanjang hari. Aku harus keluar jalan-jalan. Lagi pula, aku tidak punya inti emas. Bukan berarti aku tidak bisa mengendalikan pedang terbang dan artefak, Del. Apakah begitu? Zeng Daosin terkejut. Jelas sekali, itu di luar dugaannya. Berkumpul tepat waktu dalam dua bulan. Kali ini, akan ada sekitar 30 adik laki-laki bersamamu. Setelah Zeng Daoxin selesai, dia pergi dengan cepat. Kembali ke dalam gua, Raja Bulu Hijau muncul di benaknya. Apakah kamu akan berlatih untuk menekan Big Goblin untuk berkultivasi? Manik Yang Ki yang diperoleh dari pembakaran Big Goblin sangat membantu untuk budidaya. Sama seperti menelan inti emas, Manik Yang Ki dari Big Goblin mengandung semua esensi dan kekuatan iblis dari Big Goblin. Ki, terlebih lagi, aku hanya punya 10 tahun. Sulit untuk mendapatkan inti emas selama ini, jadi aku akan menemukan cara untuk membakar goblin besar. Alasan lainnya adalah untuk menekan big goblin yang kuat dan menjadikannya komandan kecil. Itu akan meningkatkan kekuatan si kuning misterius dan membantu menutupi auramu. Itu juga bisa membantuku bergabung dengan si kuning misterius lebih cepat. Bahkan jika aku memiliki pil yuan murni sekarang, kekuatan obat dari pil yuan murni hanya mengandung energi satu sisi. Manik yang ki sangat berbeda. Ternyata Sufang punya rencana untuk 10 tahun kultivasinya. Tuan anda masih harus menemukan cara untuk mengumpulkan lebih banyak emas dan perak. Emas dan perak. Roh asal membutuhkan ki emas dan perak. Ini memang merupakan masalah besar. Memperbaiki langit dan bumi sangat memusingkan. Emas dan perak dibutuhkan terlebih dahulu, atau segunung emas dan perak. Su Fang mengeluarkan medali perintahnya. Setelah mencari sebentar, dia menemukan sebuah tempat di tengah tujuh langit besar yang disebut puncak tujuh luka. Itu adalah tempat di mana para murid dari tujuh surga besar pergi untuk berbisnis dan berjalan-jalan. Meskipun disebut berjalan-jalan, itu sebenarnya adalah tempat di mana para murid tujuh surga besar bertukar teknik, pil obat, dan benda ajaib. Puncak tujuh luka seharusnya memiliki jumlah emas dan perak yang mencengangkan. Setelah berkultivasi selama jangka waktu tertentu, kekuatannya meningkat lagi. Dia mengendarai frost sword dan meninggalkan gua. Saat mereka terbang keluar dari hutan di bawah ladang Dao, ada banyak pavilion dan istana yang melayang di atas mereka. Ini semua adalah bidang Dao, jadi wajar saja beberapa murid memperhatikan pergerakan di langit. Banyak murid yang melihat Su Fang dan berseru, bukankah inti emas Fang Yue hancur? Bagaimana dia masih bisa mengendalikan pedang embun beku? Anda belum pernah menghadapi situasi seperti penghancuran inti emas. Jelas, ada banyak situasi. Penghancuran inti emas bervariasi dari orang ke orang. Saya pikir Fang Yue masih memiliki kemampuan untuk mengendalikan artefak. Dia memiliki Yuan murni dalam jumlah besar sebagai ganti kuali kekuatan ilahi berserker mark. Kamu tidak perlu mengatakan itu. Semua orang di bidang Dao kita tahu itu. Tapi jangan lupa bahwa orang ini mendapat perlindungan dari Kakak Senior Fu Tianxian dari Surga Abadi Tinggi. Sekarang, siapa yang berani menyinggung perasaannya? Huh, jika aku tahu bahwa anak ini tidak sederhana, aku akan membiarkan dia datang ke ladang Dauku untuk berkultivasi ketika dia pertama kali masuk sekte. Aku bisa mendapatkan manfaat dari kejayaannya dan mendapatkan beberapa pil Yuan Murni. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal, dia mendapat dukungan dari Kakak Senior yang abadi. Para murid saling berbisik secara rahasia. Sufang memiliki kemampuan orang suci kesempurnaan agung, dan budidayanya telah meningkat. Saat dia memproyeksikan kemampuannya, dia bisa mendengar hampir semua suara di bidang Dao. Meskipun dia belum pernah berinteraksi dengan murid-murid bidang Dao, dia tetap ingin memahami pikiran mereka. Semua orang mengira tanpa inti emasku, aku harus tinggal di guaku dan tidak pernah keluar. Setelah meninggalkan bidang Dao, dia datang ke dunia surga abadi di bawah gua surga bulan es. Saat dia melakukan perjalanan melalui lautan kabut roh, dia melihat betapa luasnya bidang Dao Ice Moon. Area pegunungan atau hutan yang luas merupakan ladang Dao yang dikendalikan oleh master sekte, dan ada hampir seribu murid yang berkultivasi di sana. Setelah menghabiskan setengah dupa, dia terbang keluar dari penghalang gua surga bulan es dan tiba di dunia yang lebih luas. Dia secara kasar bisa merasakan arah enam bidang Dao lainnya. Setelah beberapa saat, pegunungan yang tidak melayang di udara, melainkan mendarat di tanah dalam bentuk raksasa, menjadi satu-satunya keberadaan di mata Sufang. Puncak tujuh cedera hampir berada di tengah tujuh bidang Dao saat ini. Dia bisa melihat banyak murid memasuki puncak tujuh cedera dari berbagai arah. Ada juga beberapa makhluk roh yang terbang di langit. Di puncak tertinggi pegunungan, terdapat banyak istana. Mereka mempesona, seperti kepingan emas yang bersinar di awan. Ketika dia sampai di depan istana terbesar, selain murid dari tujuh ladang Dao, ada juga muridnya. Setidaknya ada beberapa ribu orang. Berjalan berkeliling, dia secara kasar memahami bahwa setiap istana adalah area perdagangan. Namun, tidak mudah berbisnis di sini. Pertama, Anda harus dijaga oleh atasan. Kedua, Anda harus memiliki kekuatan untuk memantapkan diri Anda di sini. Banyak orang yang ingin berbisnis di sini, sehingga mereka berperang secara terbuka dan sembunyi-sembunyi. Tentu saja, harus ada sumber daya untuk dijual, baik itu pil obat, jimat rune, harta ajaib, atau metode budidaya. Sebagian besar orang di sini adalah murid Heavenly Fusion. Selain mereka yang berbisnis, sisanya adalah murid umur panjang. Su Fang bertanya pada banyak pengusaha. Mereka memang punya emas dan perak, tapi harganya cukup mahal. Apalagi mereka tidak memiliki emas dan perak dalam jumlah besar. Itu karena di dunia sekte penyegel abadi, emas dan perak adalah hal biasa. Yang dibutuhkan para petani adalah pil obat. Nak, apakah kamu tidak ingin mempelajari segel dewa segudang dan formasi lonceng penyerap jiwa pelangi? Melewati aula yang khusus menjual jimat rune, Green Feather King mengingatkannya. Segel dewa segudang adalah teknik penyegelan yang dibangun di atas 10.000 jimat rune penyegel. Untuk menggunakan segel dewa segudang, Anda harus memiliki lebih dari 10.000 jimat rune penyegel sebagai fondasinya. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk memadatkan 10.000 ribu rune penyegel? Jimat, formasi juga membutuhkan jimat rune sebagai fondasi. Anda harus mengumpulkan jimat rune tersebut. Ada banyak murid di sekte penyegel abadi yang sedang belajar menyegel jimat rune dan jimat rune formasi. Dengan pengingat Green Feather King, Su Fang merasa itu sangat masuk akal. Kembali ke Gua Xuan, jika dia tidak mengandalkan penghalang asli Gua Xuan dan menggunakan lonceng penyerap jiwa pelangi untuk membuat formasi ilusi, dia tidak akan bisa mengaturnya. Jimat rune diperlukan untuk mengatur formasi dan segel terutama segel dewa segudang, untuk itu diperlukan lebih dari 10000 jimat rune. Bisa dibayangkan betapa sulitnya berkultivasi. Seperti yang kuduga, itu adalah Fang Yue dari Lembah Hutan Awan. Dia merugikan keluarga Gongsun saya dan keluarga Lin Anda. Kita harus melunasi hutang ini dengannya. Terakhir kali aku pergi mencari Su Jin Hua, orang itu takut dengan kekuatan kedua keluarga kami dan diam-diam membantu kami membunuh Fang Yue. Tapi aku tidak tahu apakah keberuntungannya terlalu bagus dan dia masih berhasil bertahan. Dia bahkan masuk Ritus Ice Mundao untuk dikembangkan. Kami harus mencarinya untuk waktu yang lama. Su Fang saat ini berada di aula menjual Jimat Rune. Dia ingin memahami harga Jimat Rune dan melihat mana yang dapat digunakan untuk mengatur formasi dan segel. Tapi dia tidak menyangka akan mendengar orang membicarakannya. Keluarga Lin, keluarga Gongsun. Itu sedikit familiar. Dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia berkultivasi di Cloud Forest Valley, dia telah memberi pelajaran pada Lin Wei dan Gongsun Jian. Pada saat itu, dia mengira kekuatan di belakang mereka akan menimbulkan masalah baginya, tapi tidak ada pergerakan. Jadi mereka menyuap Su Jin Hua untuk menyakitinya. Apakah karena kecelakaan saat dia mencari celah di Segel Cloud Forest Valley? Dia pura-pura tidak tahu dan melirik ke belakang. Dia melihat dua pria alam panjang umur. Basis budidaya mereka terlalu rendah, dari alam panjang umur tingkat ketiga hingga kelima. Keduanya menilai dia dengan tatapan tajam. Saya tidak terbiasa dengan orang yang mengikuti saya dalam kegelapan seperti tikus. Su Fang tersenyum dingin. Dia ingin melihat kapan keduanya akan menyerangnya. Saudara Sang, kamu ingin menjual wilayah ini. Harganya terlalu tinggi. 50 ribu pil panjang umur murni. Itu mahal. Saat ini, ada beberapa ahli alam panjang umur di sudut. Semuanya dari tingkat ke-8 hingga ke-10. Terutama salah satu ahli alam panjang umur. Dia ingin menjual wilayah ini. Sepertinya dia ingin maju ke alam abadi dan berkultivasi di surga abadi yang tinggi. Di masa depan, dia tidak perlu tinggal di surga abadi yang rendah. Dia juga tidak perlu melanjutkan bisnisnya di Seven Injury Speak. Bukan masalah satu atau dua hari untuk mengumpulkan jimat rune dalam jumlah besar. Mengapa tidak membeli semua jenis jimat rune saja? Setelah mendapat ide ini, Su Fang meninggalkan Aula Utama. Dua ahli dari Klan Lin dan Pedang Gongsun diam-diam mengikutinya. Su Fang sengaja masuk ke dalam hutan. Dia mendengar keduanya diam-diam menyombongkan diri. Dia juga tahu bahwa salah satu dari mereka bernama Lin Dongying dan yang lainnya bernama Gongsun He. Keduanya bersiap untuk menyerangnya dan mengambil nyawanya, terutama hartanya. Ternyata mereka berdua juga mengetahui pergerakan Su Fang belakangan ini. Setelah mendengarkan dengan seksama, mereka berdua telah melakukan kontak dengan murid-murid Dojo Bulan Es untuk mencari tahu keberadaannya. Bagaimana dia bisa menghilang? Dia memasuki kedalaman hutan dan mengitari tebing. Lin Dongying dan Gongsun He menyadari bahwa Su Fang sepertinya telah menghilang. Mereka tertegun beberapa saat. Keduanya buru-buru mengejarnya. Namun saat mereka berjalan, kecepatan mereka perlahan melambat. Mereka sedikit bingung, seolah-olah berada dalam ilusi. Papa. Tiba-tiba, sesosok tubuh melompat turun dari belakang. Itu adalah Sufang. Dia menamparkan punggung mereka berdua dengan kecepatan kilat, menyedot inti emas dan kantong kosong mereka. Lonceng penyerap jiwa tujuh warna memang merupakan senjata sihir tingkat tinggi, bahkan tanpa membentuk formasi, itu dapat dengan mudah membuat penggarap alam abadi biasa jatuh ke dalam ilusi. Kedua inti emas itu masih sangat berguna; mereka bisa menyerap esensi. Kedua kantong kosong itu tidak memiliki banyak harta, tapi masih cocok untuk keduanya. Menambah kekayaan mereka, itu hampir 50.000 ribu pil elemental murni alam abadi. Puncak 7 Sang. Tanpa peduli berapa lama Lin Dongying dan Gongsun He tidak sadarkan diri, Su Fang datang ke aula utama yang khusus menjual jimat rune. Dia menemukan ahli bermarga Zhang dan mengeluarkan 50.000 ribu pil elemen murni alam abadi untuk membeli sudut ini. Pihak lain sangat murah hati. Dia meninggalkan formasi dan beberapa item untuk Su Fang sebelum pergi. Sepertinya dia bertekad untuk maju ke alam kematian. Su Fang memadatkan dua jimat rune dan mengukir sejumlah besar emas dan perak, jimat rune formasi, dan menyegel jimat rune pada mereka. Dia sedang menunggu penjual datang. Segera, seseorang datang. Dia tidak menjual jimat rune, tapi emas dan perak. Karena jimat rune itu mahal, tidak semua orang bisa memperbaikinya. Murid biasa dari alam keabadian hanya bisa menyempurnakan selusin jimat rune dalam setahun. Ahli alam keabadian yang telah mencapai LV9 dan LV10 dapat menyempurnakan lusinan jimat rune. Namun, mereka tidak selalu menyempurnakan jimat rune. Bagaimanapun, fokusnya masih pada pengembangan kemampuan Ilahi dan senjata ajaib. Aneh, dia adalah seorang penggarap alam Heaven Fusion. Mengapa dia membutuhkan emas dan perak dalam jumlah besar? Siapa yang peduli? Harganya lebih tinggi dari kita. Emas dan perak tidak mudah untuk dijual. Kalaupun petani punya permintaan, itu hanya sedikit. Saya benar-benar tidak tahu kepada siapa dia menjual emas dan perak itu. Siapa yang mau menjadi pengisap? Dalam beberapa hari berikutnya, urusan Su Fang tidak ada habisnya. Mereka semua datang untuk menjual emas dan perak. Su Fang menggunakan pil elemen murni alam abadi atau batu roh tingkat rendah dan menengah untuk membelinya. Harganya lebih tinggi dari biasanya. Selalu ada bisnis yang datang kepadanya. Untuk memperbaiki pagoda enam jalan Suan Huang, yang lainnya hanyalah harta duniawi. Jumlah uang yang begitu besar juga membuat para pengusaha lainnya bingung. 162. Emas dan perak. Seseorang membeli emas dan perak. Bagaimana mungkin ada orang sebodoh itu? Puncak tujuh sang. Selama beberapa hari terakhir, Su Fang secara terbuka menaikkan harga emas dan perak. Puncak tujuh sang sedang gempar, dan semua orang membicarakannya. Akibatnya, banyak murid yang datang untuk menjual emas dan peraknya. Jika Su Fang menginginkan Pil Yuan Murni, dia memiliki Pil Yuan Murni dan Batu Roh. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan alam kematian, dia bisa dibandingkan dengan murid alam umur panjang manapun. Kantong kosong Yanki dan para ahli lainnya awalnya berisi semua jenis harta ajaib, pil, batu roh, dan teknik budidaya. Su Fang tidak membutuhkannya, jadi dia bisa menggunakannya untuk membeli emas dan perak serta jimat rune. Kekayaan terbesarnya adalah 30 ribu pil abadi. Murid alam abadi manapun dapat mengeluarkan 1.000 pil elemen murni alam abadi. Ini karena para penggarap alam abadi hanya memenuhi syarat untuk memiliki pil abadi. Dia mengeluarkan semua harta ajaib yang tidak perlu dia tukarkan, dan dia juga memperoleh beberapa harta bagus dalam uji coba 100 tahun. Belum lagi emas dan perak, dia bahkan bisa membeli banyak jimat rune. Fang Yue, ada berbagai macam orang di puncak tujuh sang. Karena Su Fang membeli emas dan perak, aula yang menjual jimat rune dipenuhi orang. Salah satu ahli sepertinya datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dia mendengar bahwa murid Frozen Moon Paradise membeli emas dan perak, yang merupakan hal yang langka. Saat dia melihatnya, dia terkejut. Li Zheng Yang. Saat Fang mengangkat kepalanya, dia juga melihat pria itu. Itu adalah Li Zengyang, yang pernah dia temui selama ujian 100 tahun. Pakar dari sekte Dao Kayu Layu ini bukanlah takdir, melainkan permusuhan pribadi. Mata Li Zheng Yang bersinar dingin. Bagus, bagus. Aku sudah memikirkan cara menemukan bocah ini setiap hari. Siapa sangka keberuntunganku akan berubah hari ini? Alih-alih bersembunyi di Sekte Dao, dia berani keluar. Tapi saat dia hendak menyerang, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu yang membuatnya takut. Dia tidak punya pilihan selain bertahan. Dia memberikan kuali kekuatan ilahi tanda barbar kepada Dewa Surga Wifu, sehingga menyinggung banyak orang dari Surga Bulan Beku. Dewa Surga Wifu adalah ahli alam abadi. Aku harus menunggu kesempatan terbaik. Li Zheng Yang dengan licik mundur, tidak ingin menarik perhatian Su Fang. Beri jalan. Kerumunan tiba-tiba menyambut sekelompok orang agresif lainnya. Banyak elit alam keabadian adalah murid gua surga segudang dao. Lin Dongying, Gongsun He. Dengan kedatangan sekelompok orang seperti itu, banyak murid yang ingin menjual emas dan peraknya tidak punya pilihan selain menyerah. Su Fang berdiri dan melihat dua wajah yang dikenalnya. Mereka adalah Lin Dongying dan Gongsun He, yang jindannya telah dihancurkan olehnya. Namun, keduanya tidak sombong. Sebaliknya, mereka melindungi mereka. Lebih dari sepuluh ahli tingkat keabadian bergegas menuju mereka. Lin Dongying menunjuk ke arah Su Fang. Dia, dialah yang menyergap kita dan melumpuhkan dan kita. Su Fang tidak mengerti. Dia sangat tenang. Jin dan apa? Kapan aku meninggalkan aula ini? Jika ada di antara kalian yang ingin membuat masalah untukku, katakan saja. Jangan coba-coba menjebakku. Seorang pria mengesankan keluar dari samping Lin Ying Ini Gongsunzi dari Gua Segudang Dao. Saya Lin Fenghao. Keduanya adalah ahli dari keluarga saya. Beberapa hari yang lalu, mereka disergap oleh seorang murid dari Gua Bulan Beku bernama Fang Yue. Dia menghancurkan inti emas mereka hari ini. Kami di sini untuk melunasi utang ini. Ada banyak ahli tingkat keabadian tingkat tinggi di sekitar. Mereka menangkupkan tinju ke arah keduanya. Saudara Lin, Saudara Gongsun. Keduanya berada di tingkat keabadian sembilan. Mereka pasti memiliki hubungan mendalam dengan tujuh gua surga. Dia memandang Lin Fenghao dan Gongsun si. Keduanya harus menjadi ahli terkuat dari keluarga Lin dan Gongsun. Dengan kata lain, jika dia mengambil inti emas mereka atau mengintimidasi mereka, keluarga Lin dan Gongsun tidak akan mengganggunya di masa depan. Pendekar Cheng, saudara Cheng, tiba-tiba kerumunan itu kembali bergerak. Beberapa murid berjalan mendekat. Pendekar Pedang Cheng, mereka adalah pendekar pedang Cheng dan beberapa ahli dari gua bulan beku. Gong Sun Zi menghentikan pendekar Cheng. "Saudara Cheng, ini adalah dendam pribadi antara kami dan Fang Yue. Ini tidak ada hubungannya denganmu, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku di sini hanya untuk menonton pertunjukan. Kami tidak mengenal Fang Yue, tanpa diduga pendekar Cheng melambaikan tangannya dengan dingin." Senyuman muncul di wajah Gongsun Zi dan Lin Fenghao. Kegugupan mereka hilang. Orang-orang di sekitarnya penasaran. Mengapa mereka tidak saling membantu? Mengapa mereka datang untuk menonton pertunjukannya saja? Aku ingat siapa Fang Yue ini. Dialah yang mencuri banyak harta dari ahli tingkat keabadian selama uji coba 100 tahun. Iya Tapi ku dengar inti emasnya hancur. Siapa yang tahu? Lagi pula, orang ini pasti telah menyinggung banyak ahli tingkat keabadian selama uji coba 100 tahun. Ini akan menjadi menarik. Setidaknya ada beberapa ratus orang di aula. Mereka yang berbisnis tidak lagi peduli dengan bisnis. Mereka hanya menonton pertunjukannya. Bisikan mereka terdengar jelas oleh Sufang. Dia hanya bisa menghela nafas. Aku sudah menyinggung banyak orang. Begitu aku muncul di sekte penyegel surgawi, masalah akan datang. Gelombang demi gelombang, mereka semua menginginkan hartaku. Aku mendengar bahwa Fang Yue menjual barang encantet bermutu tinggi kepada seorang ahli kematian dengan imbalan pil Yuan Murni dalam jumlah besar, dan bahkan pil Yuan Murni abadi dalam jumlah besar. Penonton sekali lagi berseru kaget. Tampaknya Lin Fenghao dan Gongsun Zi tidak datang hanya untuk membalaskan dendam Lin Dongying dan Gongsun He. Keduanya berjalan menuju Su Fang. Fang Yue, kamu sangat kejam terhadap ahli kami. Kami harus mendapatkan keadilan darimu. Keadilan. Su Fang tersenyum tipis. Dia tahu akan sulit baginya untuk meninggalkan tempat ini hari ini. Menghadapi Lin Fenghao, Gongsun Zi, Li Zengyang, dan ahli serakah lainnya yang akan menyerangnya kapan saja, dia harus memikirkan cara untuk menghadapi mereka. Tiba-tiba. Dia mengambil tas kosong dan jimat rune muncul di tangannya. Itu adalah jimat rune asal kehidupan. Setelah mengaktifkannya, ia melepaskan aura mengerikan yang melampaui tingkat keabadian. Kekuatan abadi. Setelah auranya dilepaskan, ekspresi Lin Feng Hao dan Gong Sun Si berubah. Mereka segera mundur. Selama mereka adalah ahli tingkat keabadian, mereka bisa melihat betapa kuatnya jimat rune di tangan Su Fang. Su Fang mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Sambil memegang jimat rune milik ahli kematian, dia berjalan ke tengah langkah demi langkah. Legenda, semuanya bukan legenda. Aku benar-benar menjual benda sihir bermutu tinggi kepada seorang ahli kematian. Dan itu bukan ahli kematian biasa. Itu adalah ahli tak tertandingi dari dojo bulan es milikku yang menerobos ke alam kematian. Alam, selama aku memanggil jimat rune, ahli ini akan segera muncul. Siapa yang berani menyentuhku? Anda, ekspresi Lin Feng Hao terlalu jelek. Legenda hanyalah legenda. Benar, aku, Fang Yue, memperoleh harta dalam jumlah besar selama ujian 100 tahun. Ada juga item sihir tingkat tinggi. Kalian semua menginginkannya, bukan? Su Fang mengatakan apa yang dipikirkan semua orang. Tetapi aku tidak seberbahaya kamu. Aku tidak akan menggunakan rune ahli kematian untuk menakut-nakuti kamu. Aku akan membentuk formasi di puncak tujuh cedera, dan aku akan menempatkan semua harta sihir yang aku peroleh di dalamnya. Ada juga sejumlah besar pil asal murni abadi. Jika Anda memiliki kemampuan, maka masuklah ke dalam formasi dan ambillah. Saya akan memberi Anda pilihan yang adil. Tentu saja, Anda juga harus memberi saya pilihan yang adil. Saya tidak akan gunakan ahli kematian untuk menindasmu. Jika kamu menginginkan hartaku, maka andalkan kekuatanmu sendiri untuk memasuki formasi dan mengambilnya. Menabrak setelah mengatakan itu, dia terbang keluar istana dengan jimat rune milik ahli kematian. Dalam sekejap mata, dia tiba di titik tertinggi alun-alun puncak tujuh luka. Sejumlah besar murid terbang dari sekeliling mengikuti di belakangnya. Tampaknya mereka semua ingin mendapatkan harta karun sufang serta pil yuan murni dari alam abadi. Pembentukan. Mereka juga tidak percaya bahwa seorang kultivator persatuan surgawi dapat menciptakan formasi sekuat itu. Su Fang melayang di udara, memandangi ribuan murid. Saya menepati janji saya. Jika Anda memiliki kemampuan, maka ambillah harta saya di dalam formasi. Jika ada yang tidak mematuhi aturan, maka saya akan mengundang ahli kematian untuk melumpuhkan inti emas mereka di sini. Puncak tujuh cedera. Kamu benar. Kami pasti akan mematuhi aturan. Jika ada yang tidak mematuhi aturan dan menggunakan metode lain untuk mendapatkan harta Anda, maka kami tidak akan bersedia sejumlah besar ahli menyatakan persetujuan mereka. Astaga, Su Fang mengeluarkan sejumlah besar rune formasi yang dia beli beberapa hari terakhir. Jadi dia membeli rune formasiku untuk menyiapkan formasi. Dia tidak membelinya sebagai transaksi bisnis. Dia sudah lama memikirkan hari ini. Di antara orang-orang ini, cukup banyak yang pernah berbisnis dengan Su Fang sebelumnya. Dari rune formasi yang dikeluarkan Su Fang, mereka melihat rune yang telah mereka sempurnakan dan dipenuhi dengan emosi. Lebih dari 100 rune tersebar dalam lingkaran. Saat Sufang mengaktifkannya, semua rune meledak pada saat yang bersamaan. Suan Guang membentuk penghalang formasi besar, dan Su Fang memasuki penghalang tersebut. Sepuluh hari. Dalam sepuluh hari, aku akan membuka pintu formasi. Pada saat itu, siapapun bisa masuk dan mengambil hartaku. Tentu saja, selain para ahli kematian. Anak ini sombong sekali. Mari kita lihat apa yang mampu dia lakukan. Banyak orang semakin bersemangat mengasah senjatanya. Adapun Lin Feng Hao dan Gong Sun mereka hanya bisa menatap formasi. Pada awalnya, mereka berdua mengira inti emas Su Fang telah hancur. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia dapat dengan mudah mengalahkannya. Mereka tidak mengira dia akan mendapatkan rune yang diberikan oleh seorang ahli kematian. Seorang ahli realem undet bisa dengan mudah menghancurkan mereka berdua. Lin Feng Hao berkata, bagus, bagus. Saudara Gongsun, mari kita buat rencana yang bagus. Anak ini secara terbuka mencari kematian. Itulah yang kita inginkan. Kita akan secara terbuka mengambil semuanya darinya dan menghancurkan formasinya. Baiklah, Gongsun Zi mengungkapkan niat membunuhnya, dan mereka berdua segera pergi. Fang Yue, kali ini kamu mendekati kematian. Aku tidak akan melepaskanmu. Cheng Jiansia dan para ahli Ritus Daobulan S lainnya tidak terkecuali. Mereka semua menginginkan harta karunnya. Terutama 30 ribu pil yuan murni abadi. Begitu mereka mendapatkannya, itu akan menjadi lebih berharga daripada item mencantet. Mereka dapat membantu seseorang maju ke alam kematian. Selain itu, Memiliki 30 ribu pil yuan murni di alam kematian akan memungkinkan basis budidaya seseorang meningkat dengan cepat. Belum lagi pembangkit tenaga listrik tingkat keabadian, bahkan pembangkit tenaga listrik kematian dari surga abadi tinggi pun akan tergoda. Surga Bulan Es Zeng Daoxin buru-buru tiba di Ritus Azure Mountain Dao yang terapung. Setelah menunggu beberapa saat, dia melewati formasi dan tiba di penghalang spasial. Yan Chai Feng perlahan muncul. Guru, murid baru saja menerima berita bahwa Fang Yue kita adalah murid yang berprestasi baik dalam ujian 100 tahun. Dia secara terbuka membentuk formasi di puncak tujuh luka dan menantang semua murid Surga Abadi yang lebih rendah untuk bertarung. Dia berkata dia akan menempatkan Harta Darmanya dan Pil Obat Abadi dalam formasi. Siapapun yang dapat memperolehnya dapat memilikinya. Zeng Daosin membungkuk pada Yan Chai Feng dan menceritakan semua yang terjadi di puncak tujuh luka. Yan Chai Feng juga terkejut. Selama era kultivasi kita, ada juga beberapa jenius dari Surga Abadi yang lebih rendah yang selalu menimbulkan masalah. Saya tidak menyangka Fang Yue ini begitu berani. Tindakannya tidak biasa, dan dia selalu melakukan hal-hal yang tidak terduga. Sejak Fang Yue memasuki ritus dao kita, dia dikelilingi oleh masalah. Saya pikir dia akan berperilaku baik. Siapa yang mengira bahwa tanpa inti emas, dia masih berani menimbulkan masalah. Jaga sidang ini dengan baik. Tampaknya Su Fang tidak akan bisa kembali ke ritus dao setidaknya selama satu tahun. Kita akan mengetahuinya dalam satu tahun. Yan Chai Feng menyuruh Zeng Daosin meninggalkan tempat itu. Dia mengerutkan kening. Mungkinkah lonceng penyerap jiwa tujuh warna telah jatuh ke tangannya? Jika memang begitu, maka dia benar-benar sedang membuat keributan seperti itu. 163. Lonceng penyerap jiwa tujuh warna. Sekte ini sangat tertarik pada uji coba 100 tahun. Tiga gambar ilahi dan lebih dari 10 harta karun. Fang Yue tidak hanya mendapatkan kuali ilahi rune barbar, tetapi juga lonceng penyerap jiwa tujuh warna. Keberuntungannya luar biasa. Tapi inti emasnya rusak. Jika dia tidak bisa terus berkultivasi, keberuntungannya akan terkubur oleh kenyataan. Mari kita lihat seberapa jauh dia bisa melangkah kali ini. Wajah Yan Caifeng ditutupi oleh kekuatan supernaturalnya, sehingga wajahnya tidak terlihat. Namun, warna-warna cerah dapat terlihat di matanya. Puncak tujuh cedera, puluhan ribu murid membentuk lautan manusia mengelilingi formasi di tengah alun-alun. Banyak pembangkit tenaga listrik tingkat abadi menunggu dengan cemas. Di antara mereka ada ratusan elit dari dojo Kayu Layu. Mereka tidak hanya ahli dalam alam umur panjang, tetapi mereka juga merupakan eksistensi puncak. Chen Xuan dan Li Zheng yang termasuk di antara mereka, dan ada beberapa ahli di sisi mereka. Chen Xuan mengumpulkan mereka dan berbisik, saudara magang senior Yan Chang Luo harus menepati janjinya. Siapapun yang dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Fang Yue, hartanya akan dibagi di antara semua orang. Saudara magang senior juga akan membantu semua orang maju ke tingkat yang lebih tinggi. Alam abadi. Kakak senior Yan pasti marah pada Yan Qi. Tapi Fang Yue dilindungi oleh Fu Tianxian dari Dojo Ice Moon. Tidak mudah bagi kita untuk membunuhnya. Kali ini, Fang Yue sombong. Dia bilang itu tidak ada hubungannya dengan Fu Tianxian. Fu Tianxian tidak akan melindunginya karena itu. Karena kakak senior Yan mendukungnya, mari bergandengan tangan dan mengambil harta Fang Yue terlebih dahulu. Lalu kita akan membunuhnya. Saudara senior Yan sedang berusaha untuk mencapai alam kematian. Kemungkinan besar dia akan segera mencapai surga sentuhan abadi dan menjadi ahli alam kematian. Pada saat itu, dia akan menjadi kaisar tertinggi dari sekte penyegel abadi. Chen Xuan menggunakan kekuatan Yan Chang Luo untuk memberikan tugas kepada para ahli. Tujuan mereka adalah membunuh Fang Yue. Huff, Yan Chang Luo tidak akan memberiku keuntungan apapun. Lalu aku akan mengambil harta Fang Yue sebelum mereka melakukannya. Aku tidak percaya aku tidak bisa menangani sampah tanpa inti emas. Li Zheng Yang tidak perlu mendengarkan Chen Xuan untuk mengetahui bahwa dia berada di bawah perintah Yan Chang Luo. Dia melihat sekeliling dan melihat banyak ahli alam panjang umur dari tujuh gua surga. Bahkan pendekar pedang dari Gua Bulan Beku dan Song Changsheng, yang kehilangan lengannya, terlihat di tengah kerumunan. Mereka semua adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Sangat mudah untuk menemukannya. Selain 10 jenius teratas dalam daftar peringkat Tuan Muda, ada banyak ahli terkenal yang telah mencapai alam panjang umur tingkat ke-10. Di dalam formasi. Dalam waktu singkat ini, Su Fang telah melepaskan Batu Roh, menggabungkan Jimat Rune, dan menyempurnakan Jimat Rune. Di dalam formasi, dia telah menyiapkan lapisan dunia formasi, satu demi satu. Dia sendiri baru saja melakukan kontak dengan formasi. Jika bukan karena bimbingan Raja Bulu Hijau, akan menjadi mimpi bodoh untuk menyelesaikan formasi yang dapat menaklukkan ahli alam panjang umur dalam 10 hari. Pada saat ini, Su Fang sedang berkonsentrasi pada kondensasi rune formasi. Menggunakan aura dirinya dan lonceng penghisap jiwa tujuh warna sebagai sumber energi utama, dia bisa memadatkan lusinan rune dalam sehari. Untuk memudahkan para ahli alam abadi jatuh ke dalam perangkap, dia menambahkan jimat rune ki pedang surgawi daluo untuk membentuk ruang serangan dalam formasi. Menggunakan serangan itu sebagai ilusi, dia memikat para penggarap alam abadi selangkah demi selangkah ke dalam ilusi. Alam mimpi sebenarnya itu hanya umpan, misalnya saat memancing, seorang nelayan yang berpengalaman pasti selalu memiliki umpan untuk menangkap ikan besar serta persediaan ikan yang tidak ada habisnya. Di luar, lebih banyak lagi ahli alam abadi yang berkumpul. Itu hanya sebuah formasi, tapi telah menarik sebagian besar ahli alam abadi dari tujuh langit agung siapa yang menyuruh formasi tersebut memiliki harta karun legendaris, serta 30 ribu pil esensi murni abadi. Lonceng penghisap jiwa tujuh warna, aku akan mengandalkanmu kali ini. Di tengah formasi, Su Fang telah memadatkan sejumlah besar jimat rune. Untungnya, dia telah membeli banyak jimat rune sebelumnya, atau dia tidak akan mampu membuat formasi yang memenuhi syarat seperti itu. Mengaktifkan lonceng penghisap jiwa tujuh warna, Su Fang merasakan kondisi pikirannya menyatu dengan batasan ilusi di dalam lonceng tersebut. Jika dia menginginkan angin, dia bisa mendengar angin. Jika dia menginginkan hujan, tetesan air hujan akan jatuh dari ruang formasi. Green Feather King juga menghela nafas lega. Jangan khawatir tentang energi. Raja ini memiliki inti dari sekte penyegel abadi. Basis budidayamu mungkin rendah, tetapi kamu memiliki persediaan energi yang tak ada habisnya. Itulah keuntungan terbesarmu. Su Fang berangsur-angsur menjadi rileks, dan matanya menyala-nyala. Saya ingin semua murid surga abadi melihat bagaimana murid persatuan surgawi seperti saya dapat mengandalkan diri saya sendiri untuk berdiri di surga-surgawi ini. Haha, kamu pasti punya keberanian untuk meremehkan dunia. Kebencian Green Feather King terhadap sekte penyegel abadi semuanya disalurkan ke Su Fang. Dia ingin Su Fang membalas dendam padanya. Pada saat yang sama, dia benar-benar dapat membantunya mendapatkan kebebasannya. Berdengung. Suara percaya diri Su Fang bergema di Seven Injuries Peak. Sepuluh hari telah berlalu. Jika ada yang ingin mengambil hartaku, datanglah. Tapi jika ada yang mencoba menyerang formasi di luar, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Paling tidak, aku akan pergi, dan tidak ada orang lain yang mau memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun itu. Suara mendesing, suara mendesing. Begitu pintu muncul, tidak ada yang mendengarkannya. Mereka semua berjuang untuk menjadi orang pertama yang memasuki Gua Suan. Namun, dari sepuluh ribu murid, hanya sedikit di atas seribu yang pindah. Kebanyakan dari mereka menonton dari pinggir lapangan, menunggu untuk melihat seberapa kuat formasi ini. Lebih dari seribu orang terbang melewati pintu. Puncak tujuh cedera menjadi tenang. Banyak pasang mata dan telinga yang bersemangat, mendengarkan gerakan-gerakan di dalam formasi. Para murid sekte penyegel abadi semuanya menunggu, tetapi formasinya tidak bergerak sama sekali. Sepertinya itu belum diaktifkan. Di dalam formasi tempat apa ini, seorang murid persatuan surgawi tidak mungkin menciptakan formasi sekuat itu. Iya, iya, dia hanya sengaja membuat hal-hal membingungkan. Dia menggunakan kesempatan ini untuk bersembunyi di salah satu lapisan formasi. Paling-paling, dia akan menggunakan semacam harta ajaib yang dapat menyatu dengan formasi untuk menyembunyikan dirinya. Beberapa ahli tingkat keabadian sedang mencari di dalam formasi. Saat ini mereka melihat hutan di depan mereka. Pada awalnya, mereka merasa bahwa hutan itu tidak nyata, jadi mereka mencoba menggunakan kemampuan ilahi mereka untuk merasakan hutan. Benar saja, hutan itu ilusi. Bagaimanapun juga, mereka adalah murid umur panjang yang telah menerima banyak pelatihan dari sekte penyegel abadi. Mereka kurang lebih familiar dengan formasi (JG), bahkan jika mereka menggunakan kemampuan ilahi mereka untuk menyerang hutan, menyebabkannya berubah menjadi ilusi. Para ahli masih merasakan hawa dingin ketika mereka memasuki hutan. Terlebih lagi, karena hutan hanyalah ilusi, hal itu tidak berdampak apapun pada mereka. Namun, kenapa tidak hilang? Itu terus muncul di depan mereka saat mereka sedang mencari beberapa sosok besar tiba-tiba muncul dari hutan. Ternyata itu adalah harimau terbang. Harimau terbang itu mendarat di hutan dan bersembunyi. Dari waktu ke waktu, ia akan menerkam. Sepertinya dia telah menjadi pemburu, memburu para ahli. Itu juga ilusi. Abaikan saja! Salah satu dari mereka ingin membunuh harimau terbang itu. Bagaimanapun, itu adalah iblis harimau. Namun, teman-temannya menyuruhnya untuk tidak menyerang. Mereka mengira setan harimau juga hanya ilusi dan tidak mungkin memiliki kemampuan untuk menyakiti orang. Namun, kali ini mereka salah. Harimau terbang yang berkedip itu memuntahkan api. Hah, nyala api menyapu. Pada awalnya, beberapa dari mereka tidak berhenti. Namun, ketika nyala api menyala dan memperlihatkan gelombang panas yang mengejutkan, mereka berempat menyadari bahwa harimau terbang itu bukanlah ilusi. Namun, semuanya sudah terlambat. Nyala api menimpa beberapa dari mereka dan mengubah mereka menjadi manusia yang terbakar. Mereka berjuang melawan kobaran api dalam keadaan yang menyedihkan. Orang-orang sombong ini tidak tahu bahwa saya membuat mereka menurunkan kewaspadaan pada awalnya. Dalam ilusi ini, yang nyata adalah ilusi, dan ilusi itu nyata. Hanya dengan begitu, formasi akan menjadi lebih kuat. Sesosok mendekati keempat pria yang terbakar itu dengan bantuan formasi. Meskipun mereka berempat tidak terbakar sampai mati, api spiritual dari Flaming Cloud Spiritual God masih membakar mereka. Sejak kamu masuk ke dalam formasi, kamu ingin mengambil segalanya dariku dan menyakitiku. Mengapa aku harus berbelas kasihan padamu? Tinggalkan kantong kosongmu. Selamat tinggal, selamat tinggal. Keempatnya semuanya abadi tahap 4 hingga tahap 6. Api rohani terasa tidak enak. Beberapa dari mereka sudah tidak berminat lagi untuk peduli dengan ilusi dan lingkungan sekitar. Su Fang melintas dan menggunakan teknik jari 100 titik akupuntur untuk memukul punggung mereka pada saat yang bersamaan. Teknik jari 100 titik akupuntur menyegel pembuluh darah, kekuatan spiritual, dan dantian mereka. Kantong kosong itu secara alami diambil oleh Su Fang. Karena mereka berempat tidak memiliki kekuatan spiritual untuk mendukung mereka, mereka terjatuh satu persatu dan tidur nyenyak. Tanpa kekuatan spiritual, bagaimana mereka berempat bisa melawan ilusi? Tentu saja, mereka tertidur dalam ilusi dalam sekejap. Selama formasinya tidak hilang, mereka akan selalu tertidur. Tuan, banyak kekuatan emas dan perak yang keluar dari labu spiritual awan flaming. Kuning misterius terasa seperti terbakar dengan kuat. Setelah meninggalkan formasi, dia menyimpan kantong kosong itu. Roh asal, kuning misterius, dengan gembira mengirimkan suaranya. Jumlah mengejutkan emas dan perak yang diperdagangkan selama periode waktu ini sudah cukup untuk diserap oleh kuning misterius untuk sementara waktu. Di sisi lain, untuk berintegrasi dengan kuning misterius, ia juga mulai menyerap sejumlah energi emas dan perak untuk berintegrasi dengan yang ki di tubuhnya. Selama dia mengambil kembali roh ungu ketiga dan kuning misterius dikembalikan ke kesempurnaan, kuning misterius bisa menjadi senjata ajaib sumber kehidupannya masih ada orang yang mengincarku. Lebih baik mereka menjadi musuh. Aku akan menyingkirkan mereka di sini untuk selamanya. Kemampuan kesempurnaan hebat dilepaskan setiap saat. Saat melewati sebuah formasi, dia mendengar ada beberapa orang yang mencarinya. Mereka tidak mencari harta karun yang ditempatkan di formasi. Ini menggugah pikiran. Melihat melalui formasi, ternyata itu adalah pembangkit tenaga listrik dari Dojo Kayu Layu. Dan dua dari mereka mengikuti Chen Suan ke Dojo dan mengancamnya. Jelas sekali, orang-orang ini adalah kaki tangan Yan Chang Luo sepertinya Fang Yue memang memiliki beberapa kemampuan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melenyapkan Yan Qi? Enam pembangkit tenaga listrik abadi dojo kayu layu mencari langkah demi langkah di dunia berkabut. Meski dikatakan sebagai dunia berkabut, sebenarnya itu hanyalah ilusi mereka. Di mata Su Fang, mereka berenam seperti orang tua yang merasa bersalah. Mereka tidak berani melakukan gerakan sedikitpun. Mereka datang di bawah perintah Yan Chang Luo. Budidaya mereka berada di antara tahap tujuh abadi dan tahap sembilan abadi. Tampaknya masing-masing kantong kosong mereka penuh dengan ikan gemuk. Perlahan, membentuk segel tangan, enam orang yang bergerak maju dalam kabut tiba-tiba memasuki batas lain. Mereka mencari di perbatasan, dan secara bertahap, kilau beberapa senjata ajaib dilepaskan di angkasa. Seseorang berteriak dengan rakus, "Mungkinkah Fang Yue menaruh harta karun itu di sini? Bagus sekali! Mari kita ambil harta itu dulu." Lalu bunuh Fang Yue. Bahkan jika kita tidak bisa membunuh Fang Yue, kita tidak akan datang dengan sia-sia. Di setidaknya, kita akan mendapatkan harta karun itu dan Chen Xuan juga akan memberi kita manfaat. Pedang Surgawi Daluoki. Su Fang bergumam dalam hatinya. Tiba-tiba, di ruang senjata ajaib Suan Guang, formasi spasial muncul. Sejumlah besar pedangki mengelilingi mereka berenam. Ini wilayahku, akulah masternya. Hati-hati, ini adalah ki pedang surgawi Daluo. Fang Yue hanyalah alam persatuan surga. Bagaimana dia bisa mengembangkan kemampuan ilahi hingga tingkat ini? Selain itu, dia tidak memiliki inti emas. Mereka berenam tampak bertarung di udara. Mereka melepaskan senjata ajaib mereka untuk mempertahankan diri atau menggunakan segala jenis kemampuan ilahi di Mata Sufang. Mereka seperti enam monyet kecil. Dalam ilusi, para ahli tahap abadi tidak punya pilihan selain dipermainkan, seperti monyet oleh murid alam persatuan surga. Menggabungkan kenyataan dan ilusi, Sufang sudah memahami inti ilusi. Tentu saja, tanpa bimbingan Raja Bulu Hijau, dia tidak akan mencapai level yang lebih tinggi secepat itu. Aku akan membiarkan kalian mendapatkan harta impian kalian secepatnya. Mereka berenam telah jatuh ke dalam ilusi. Su Fang membentuk beberapa segel lagi. Secara bertahap, mereka berenam berhenti melepaskan kemampuan ilahi mereka dan menyingkirkan senjata ajaib mereka. Mereka berlari dengan penuh semangat menuju pusat formasi kosong. 164. Beberapa peti harta karun melayang di depan enam ahli. Harta karun ajaib menari-nari di udara saat mereka berebut peti harta karun. Tepuk-tepuk-tepuk. Su Fang dengan mudah berhasil. Dia melakukan teknik jari seratus titik akupuntur dan menyerang mereka dari belakang satu persatu. Saat mereka tenggelam dalam ilusi, mereka berenam tidak bisa sadar kembali dalam waktu singkat. Dalam keadaan seperti itu, pembangkit tenaga listrik tingkat keabadian seperti ayam lemah, tertidur lelap satu demi satu. Enam peti harta karun kosong lainnya. Mengabaikan mereka berenam, dia kembali ke formasi dan terus menggunakan energi alamnya yang sempurna untuk merasakan pergerakan lebih dari seribu ahli. Beberapa hari kemudian, semakin banyak murid berkumpul di langit di atas Seven Injuries Peak. Sudah ada puluhan ribu orang. Selain gelombang pertama yang berjumlah lebih dari seribu orang yang telah memasuki formasi, hanya ada sedikit orang yang terbang selama waktu ini. Yang lain semua menunggu kabar. Sepertinya menunggu adalah pilihan yang tepat. Selama beberapa hari, tidak ada yang keluar dari formasi, juga tidak menimbulkan gangguan. Seolah-olah para murid yang memasuki formasi semuanya telah menghilang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Aku pasti akan membalaskan dendam lenganku yang hilang. Di dalam formasi, Song Changsheng yang kehilangan lengan kirinya, telah mencari dalam formasi entah berapa lama. Dia ingin menemukan Su Fang dan mencuri harta Su Fang. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan beberapa murid dengan budidaya yang lebih lemah. Pada akhirnya, mereka semua terluka olehnya. Orang ini bukanlah tipe orang yang kejam. Menambah basis budidaya tahap panjang umur tujuh, bahkan tanpa lengan kirinya, kekuatannya masih ada. Aku bertanya-tanya siapa yang memikirkanku. Jadi itu kamu, Song Changsheng. Su Fang mendengar suara yang berbeda dan segera datang mencarinya. Dari atas, dia melihat Song Changsheng bergerak menembus awan. Berasal dari sekte yang sama, Su Fang tidak ingin menyinggung perasaannya. Tapi orang ini ingin membunuhnya, jadi dia tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Duduk dan menunggu kematian bukanlah gayanya. Karena musuh telah menyerahkan dirinya kepadanya, dia tidak akan bersikap sopan. Setelah beberapa putaran, Song Changsheng sepertinya tersesat. Setelah bola balik dalam waktu yang lama, Song Changsheng tidak bisa keluar dari alam ilusi. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah formasi yang dibuat Fang Yue aneh? Tidak mungkin. Seorang murid alam penggabungan surga, bahkan jika dia adalah seseorang yang telah melampaui alamnya, kekuatannya seharusnya hanya berada di sekitar alam panjang umur level 1. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk membentuk formasi yang begitu mendalam dalam waktu sesingkat itu? Bahkan saya tidak dapat melakukannya. Lagu Changsheng ini cukup berkarakter. Sayang sekali dia adalah musuhku dari sekte Dao yang sama. Jika aku tidak bisa menghancurkan inti emasnya, aku akan menjadi terlalu kejam. Akan sulit bagiku untuk memantapkan diriku dalam surga bulan beku di masa depan. Setelah merenung sejenak, Song Changsheng benar-benar tenggelam dalam ilusi dan tampak linglung. Dengan keras, Su Fang dengan mudah menaklukkan ahli alam abadi lapisan ketujuh. Terakhir kali, ketika dia berurusan dengan Song Changsheng, dia meminjam kekuatan badai gua yang mendalam. Tapi kali ini berbeda, dia mengandalkan kemampuan Su Fang untuk menaklukkan Song Changsheng. Selamat tidur. Aku akan memberimu pelajaran. Kantong kosong itu milikku. Setelah mengambil kantongnya, Su Fang mengabaikannya dan kembali ke tengah formasi. Setelah jangka waktu tertentu, lebih dari setengah dari ribuan orang yang masuk terjebak dalam formasi. Orang-orang ini dengan mudah ditundukkan oleh Su Fang dan dia mengambil ratusan kantong mereka. Di tengah formasi, Su Fang sedang mencari emas dan perak di antara ratusan kantong kosong. Memang ada banyak emas dan perak saat dia mengeluarkan semuanya, jumlahnya hampir sama dengan emas dan perak yang dia beli sebelumnya. Suan Huang dengan gembira berteriak, "Guru, ada begitu banyak emas dan perak lagi. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi Suan Huang akan pulih. Aku akan mempercepat pengumpulannya. Masih ada ratusan orang yang tersisa. Begitu aku menaklukkan mereka, para ahli di luar itu tidak akan berani mengambil setengah langkah ke dalam formasi." Duduk di samping lonceng penyerap jiwa tujuh warna, dia menyerap sedikit energi emas dan perak dari labu of Ketika energi emas dan perak memasuki tubuhnya, itu seperti aliran emas dan perak mengalir melalui meridiannya. Saat energi emas dan perak memasuki tubuhnya, dia tidak merasakan perubahan yang jelas; itu hanya membuat energi spiritualnya sedikit lebih kuat, dan sepertinya telah mengalami beberapa perubahan kualitatif. Poin utamanya adalah menerobos meridian yang keduanya. Semakin banyak meridian yang yang dimilikinya, maka ia akan semakin kuat. Adapun orang-orang yang telah memasuki formasi, dia akan membiarkan mereka perlahan-lahan jatuh ke dalam ilusi. Ketika mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melawan, dia akan menundukkan mereka. Satu bulan lagi berlalu, dan Su Fang menyerang persatuan surga tingkat ke-6. Setelah menggunakan sejumlah besar sumber daya selama ini, dan menambahkan energi spiritual yang kaya dari sekte penyegel abadi, Su Fang akan mencapai persatuan surga tingkat Kelima. 5 Jika kamu bisa mengendalikan boneka, kamu bisa menyempurnakannya menjadi boneka formasi. Tapi kamu telah mempelajari terlalu banyak hal, jadi kamu harus mempelajarinya satu per satu. Dengan lonceng penyerap jiwa tujuh warna, kamu hanya akan bisa lepaskan sepenuhnya kekuatannya ketika kamu mencapai alam yang tidak dapat binasa. Su Fang mulai mengambil kantong kosong itu satu persatu. Dua ratus ahli lainnya jatuh ke dalam ilusi dan tidak mampu melepaskan diri. Su Fang sibuk mengambil kantong kosong itu, dan dia sedikit bingung. Green Feather King terus-menerus memberinya ide. Pakar lain dari Frozen Moon Grotto. Selain Song Changsheng, Su Fang memiliki ahli lain dari Frozen Moon Grotto, dan itu bukan hanya satu orang. Beberapa orang lagi muncul. Kali ini, Su Fang tidak mengambil kantong kosong mereka. Sebaliknya, dia mengumpulkan mereka di ruang formasi yang sama, untuk mencegah ahli lain yang melewati formasi mengambil kantong kosong mereka. Pada saat itu, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Kalau dipikir-pikir, dia masih belum bisa membuat terlalu banyak musuh, setidaknya di Frozen Moon Grotto. Dan begitu para ahli ini terbangun dan mengetahui bahwa kantong orang lain telah dirampas sementara kantong mereka sendiri masih ada, mereka akan memahami bahwa Su Fang melakukannya dengan sengaja. Itu setara dengan menjual bantuan kepada mereka. Selama mereka bijaksana, mereka tidak akan bermusuhan dengan Su Fang di Gua Bulan Beku di masa depan. Adapun murid-murid Gua Surga lainnya, Su Fang tidak akan sopan dan merampas kantong kosong mereka satu persatu. Suara mendesing. Tiba-tiba, Su Fang berbalik dan melihat ke tengah formasi. Seseorang sebenarnya mendekati formasi pusat. Green Feather King tidak terkejut. Sekte penyegel abadi sangat besar. Pasti ada orang-orang yang ahli dalam formasi, dan beberapa murid berspesialisasi dalam dao formasi. Sepertinya kamu telah bertemu dengan seorang penggarap formasi yang sangat merepotkan. Suara mendesing. Dalam waktu singkat, dia melompat keluar dari formasi. Tidak jauh di depannya ada seorang pria berjubah tinta yang melepaskan Suan Guang samar serta beberapa tanda roh. Dia tidak terpengaruh oleh ilusi itu. Pria itu sepertinya telah mengisolasi dirinya dari formasi. Setidaknya, kelima inderanya tersegel, jadi dia tidak akan mudah dikendalikan oleh formasi. Dan metode orang ini tidak terbatas pada hal ini saja. Desir yang mengejutkan Su Fang adalah pria itu benar-benar berbalik dan menembakkan gelombang pedangki ke arah tempat dia bersembunyi. Pria berjubah tinta itu maju beberapa langkah, meninggalkan banyak bayangan. Tidak mungkin untuk mengetahui yang mana tubuh aslinya. Ketika dia tiba di ruang yang dipenuhi pedangki, serangan pedangki pria berjubah tinta itu tidak muncul. Kamu juga berspesialisasi dalam formasi. Kamu adalah ahli dari Misti Dojo. Mungkinkah kamu juga ingin mencuri hartaku? Su Fang perlahan muncul di samping. Lelaki berjubah tinta itu berkata, tidak, aku di sini bukan untuk mencuri harta karunmu. Kudengar di bulan ini, ribuan ahli alam keabadian memasuki formasi yang kamu buat. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang berhasil keluar. Dan saya berspesialisasi dalam dao formasi, jadi saya ingin melihat kekuatan formasi ini. Saya tidak pernah menyangka bahwa lonceng penyerap jiwa pelangi benar-benar ada di tangan Anda. Lonceng penyerap jiwa pelangi memang merupakan inti dari formasi ini. Dengan budidaya alam penggabungan surgawi dan hilangnya inti emas, saya hanya dapat menggunakan metode ekstrim untuk mengatur formasi ini guna menyelesaikan masalah. Saya mendengar bahwa dalam uji coba 100 tahun, ada beberapa ahli yang secara tidak sengaja tertidur dalam formasi. Saat itu, saya bertanya-tanya apakah itu lonceng penyerap jiwa pelangi. Kalau begitu, sekarang setelah kamu mengetahui fondasiku, selanjutnya kamu dapat merebut lonceng penyerap jiwa pelangi. Tentu saja, saya tidak akan membohongi diri sendiri. Jika saya memiliki lonceng penyerap jiwa pelangi, itu akan memberikan bantuan yang tak terbayangkan untuk keseluruhan kultivasi dan kekuatan saya. Begitukah? Jangan mengira aku hanyalah murid alam penggabungan surgawi. Pria itu mengakuinya secara terbuka sehingga Su Fang merasa sayang sekali orang seperti ini harus menjadi musuhnya. Saya, Yao King Lu, ingin melihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk mempertahankan formasi ini. Pria itu melaporkan namanya dan mengambil banyak pedangki. Lapisan pedangki menyatu di sekitarnya. Saat dia menyerang, itu adalah formasi pedang. Dan Yao Qinglu sepertinya diam-diam melakukan sesuatu pada formasi di sekitarnya, menyebabkan belenggu formasi pusat tidak banyak berpengaruh padanya. Formasi Pedang Surgawi Daluo Dalam sekejap, Su Fang mundur sedikit. Separuh dari ruang itu langsung berubah menjadi lautan pedang Qi, dan masih menyatu. Luar biasa, kamu telah mengembangkan lapisan pertama Ki Pedang Surgawi Daluo hingga tingkat mahir, dan bahkan menggabungkannya dengan seluruh formasi. Dengan cara ini, kekuatan formasi pedang ini juga memiliki kekuatan ahli alam keabadian puncak. Kamu memang lebih sulit untuk dihadapi daripada rumor yang beredar. Yao Qinglu menjadi gugup saat melihat lautan pedangki. Dalam waktu kurang dari tiga napas, dia menyedot formasi pedangki di sekitarnya ke telapak tangannya. Lupakan saja, aku tidak menyangka lawanku adalah orang yang menakutkan. Terlebih lagi, aku hanya ahli alam keabadian tingkat sembilan. Tidak pantas bagiku bertarung denganmu. Oh, itu aneh. Orang ini tidak mau berkelahi. Su Fang juga menekan lautan pedangki. Ini adalah tindakan pencegahan terhadap musuh kuat yang bisa memasuki pusat formasi. Itu juga disiapkan untuk orang-orang seperti Yao Qinglu. Setelah digunakan, itu akan membangunkan semua kultivator yang terjebak dalam ilusi, menyebabkan mereka terbangun dari ilusi. Mulai sekarang, Fang Yue, namamu akan bergema di seluruh surga abadi. Semua murid dari tujuh sekte besar akan mengetahui tentangmu. Yao Qinglu melompat, "Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang formasi ini, tapi begitu formasi ini rusak, semua orang akan tahu bahwa kamu memiliki lonceng pengisap jiwa pelangi." Aku khawatir bahkan ahli alam kematian pun akan menginginkan harta karun ini. Dengan itu, dia melarikan diri ke kedalaman ruang angkasa. Yao Qinglu dari sekte Ethereal Dao adalah orang yang menarik dan cerdas. Dia tahu bahwa jika dia bertarung denganku dalam formasi ini, kami berdua akan terluka. Dan aku tidak tahu apakah orang ini adalah teman atau musuh. Jika dia musuh, maka dia akan menjadi lawan yang menakutkan di masa depan. Setelah menunggu beberapa saat, dia merasakan orang itu terbang keluar dari pintu dan menghela nafas lega. Dia kembali ke Rainbow Soul saking Bell. Dengan pelajaran ini, dia harus lebih berhati-hati. Dan seperti yang Yao Qinglu katakan, setelah tiga bulan penuh, nama Su Fang telah menyebar ke seluruh tujuh gua besar surga. Dari alam penggabungan surgawi hingga alam abadi, semua orang mengenalnya. Itu karena formasi Su Fang adalah sesuatu yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun dalam waktu tiga bulan. Lebih dari seribu ahli telah masuk, namun hanya Yao Qinglu yang berhasil melarikan diri. Jelas, semua orang yang masuk terjebak dalam formasi. Seorang kultivator yang telah kehilangan inti emasnya dan hanya berada di alam penggabungan surgawi dapat melakukan keajaiban yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh ahli alam abadi tingkat 10. Jarang sekali namanya tidak mengguncang tujuh gua besar surga. Fang Yue, ayo berhenti di sini. Setelah beberapa saat, tidak ada lagi murid yang memasuki formasi. Su Fang, yang menerobos ke tingkat ke 6 dari penggabungan surgawi, dimasukkan ke dalam formasi oleh sebuah bayangan. Itu tidak memicu pembentukan, juga tidak menimbulkan permusuhan, karena itu adalah perasaan ketuhanan Yan Chai Feng. Tuan-tuan, berdiri untuk menyambutnya. Yan Cai Feng berkata, semua orang di tujuh gua surga besar sedang membicarakanmu. Sudah cukup. Jika tidak, para petinggi akan dengan paksa campur tangan dalam masalah ini. Jika itu masalahnya, itu akan sangat sulit bagiku, dan itu akan sangat sulit bagiku. Juga akan sulit bagimu untuk melarikan diri. Murid akan menghapus formasi sekarang. Mendengar kata-kata ini, Su Fang bukannya tidak senang. Sebaliknya, dia sangat senang. Ini berarti dia akhirnya bisa memasuki mata Yan Cai Feng yang tajam. Mulai sekarang, aku akan fokus mengasuhmu. Aku pikir lebih banyak petinggi di gua surga bulan beku juga akan setuju denganku. Yan Caifeng meninggalkan kata-kata ini, dan perasaan ilahi tiba-tiba menghilang. 165. Bukankah ini yang didapat Su Fang atas semua yang dilakukannya? Setelah memastikan bahwa rasa ilahi Yan Caifeng telah menghilang, Su Fang sedikit rileks, tetapi masih ada sesuatu di hatinya yang tidak dapat dia hilangkan. Seperti itulah manusia, kata Raja Bulu Hijau dengan marah. Jika kamu berharga, kamu adalah salah satu dari kami. Jika kamu tidak berharga, siapa yang peduli dengan hidup atau matimu? Lihatlah Yao Qinglu yang mengembangkan formasi. Dia terlihat seperti orang yang relatif jujur, tapi sebenarnya dia penjahat yang sangat munafik. Dia ingin merebut lonceng penyerap jiwa pelangi, tapi dia takut dimanfaatkan. Pada akhirnya, dia pergi karena malu. Jika dia lebih kuat, apakah dia akan memberimu jalan keluar? Ini Yan Caifeng juga sama. Ketika jindan Anda hancur dan Anda membutuhkan perlindungannya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun untuk Anda. Sekarang dia melihat Anda memiliki kemampuan, dia muncul. Setelah menatap kosong beberapa saat, Su Fang menatap lonceng asimilasi jiwa pelangi dan tidak bisa lagi tenang. Senior, kamu benar, saya juga telah mengetahui apa yang disebut sesama murid ini. Tidak dapat disangkal bahwa sekte penyegel surgawi mengandalkan kekuatannya untuk menjadi benua cakrawala merah, tapi berapa banyak hal kotor yang telah mereka lakukan secara diam-diam, seperti pembunuhan dan pembakaran. Wah, agar kamu mencapai langkah ini, kamu lebih atau kurang terpengaruh oleh rubah kecil Dao Wuliang itu. Jika dia tidak bersamamu, kamu tidak akan bisa datang ke sekte penyegel surgawi. Lihatlah ayahmu, dia masih harus menelan amarahnya dan bersikap fleksibel. Hanya lalu bisakah dia membalas dendam dengan caranya sendiri dan akhirnya menghancurkan negara bagian Zhao? Raja ini adalah monster, goblin besar tiada taraf yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Dia telah lama melihat kemunafikan manusia. Kamu tinggal di dunia munafik ini. Jika kamu bertindak benar secara membabi buta, kamu hanya akan menghancurkan hidupmu. Kata-kata Green Feather King seperti sebuah pukulan di kepala. Ning Sufang menghirup udara dingin untuk waktu yang lama. Kata-kata Green Feather King masuk akal. Su Fang menghela nafas. Setelah mengalami banyak hal, saya harus berubah sedikit. Saya harus belajar mengikuti arus tren umum. Hanya dengan begitu saya dapat melindungi diri saya dengan lebih baik. Mendengar ini, Raja Bulu Hijau tidak berkata apa-apa lagi. Setelah beberapa hari lagi, dia menyedot lonceng penyerap jiwa tujuh warna ke telapak tangannya dan terbang keluar dari atas formasi. Di bawah tatapan puluhan ribu murid, pesona di pusat tujuh cedera puncak tiba-tiba melepaskan lapisan suan guang. Su Fang terbang dari atas dan berteriak di udara, "Mereka yang ingin mengambil hartaku semuanya terjebak dalam pesona ini. Bukan saja mereka tidak mendapatkan hartaku, tapi aku juga mengambil tas kosong mereka. Jika masih ada yang mau mengambilnya hartaku di masa depan, aku tidak akan berbelas kasihan seperti hari ini." Orang gila. Ternyata dia memiliki lonceng penyerap jiwa pelangi. Itu adalah harta karun yang bahkan ingin didapatkan oleh raksasa abadi. Dengan harta karun ini, belum lagi fakta bahwa para raksasa melindunginya, bahkan jika tidak ada raksasa, kami, para murid tingkat abadi, tidak memiliki harapan sama sekali. Dia mencuri lebih dari seribu tas kosong murid tingkat abadi. Tas-tas itu berasal dari tujuh gua surga. Kali ini, dia telah benar-benar menyinggung tujuh gua surga. Sejumlah besar master di sekitar Seven Injuries Peak menatap Su Fang, yang bangkit dari formasi. Lingkungan sekitar berangsur-angsur menjadi sunyi sampai Su Fang meninggalkan awan. Ayo pergi dan lihat. Banyak orang terbang menuju pesona itu. Pesona yang tertinggal tersebar selapis demi selapis. Kemudian, di bawah tatapan banyak pasang mata, pria dan wanita yang tertidur di tanah mulai terbangun satu per satu. Tas kosong yang mereka kenakan memang sudah hilang. Untungnya, saya menahannya. Jantung Li Zheng Yang berdetak kencang saat melihat apa yang terjadi pada para murid. Jelas, seperti orang lain, dia dapat melihat bahwa Su Fang, yang awalnya adalah mangsa, pada akhirnya menjadi pemburu. Apalagi dia telah memburu ribuan tas kosong sekaligus. Li Zheng yang sangat terkejut hingga dia berbalik dan pergi. Dia bahkan tanpa sadar memegang tasnya yang kosong, takut harta karun itu akan hilang begitu saja. Gua surga bulan beku. Dia kembali. Dia kembali secara terbuka. Sepertinya Song Chang Sheng dikalahkan lagi. Terakhir kali, dia kehilangan lengannya karena Fang Yue. Kali ini, dia kehilangan tas kosong. Su Fang muncul di langit di atas gua surga bulan beku. Banyak murid dari pavilion terapung dan dojo menatap Su Fang saat dia memasuki dojo. Murid-murid yang berasal dari dojo yang sama tetapi belum pernah berinteraksi dengan Su Fang sebelumnya sudah terintimidasi oleh kekuatan dan kemampuan Su Fang. Gua abadi. Simpul. Setelah kembali sejenak, dia menutup pintu masuk gua. Siapapun yang masuk akan dirasakan olehnya. Yang Ki di tubuhnya tiba-tiba mengamuk. Berkali-kali, dia menggunakan seni jari seratus titik akupuntur untuk mengendalikan energi kejutan di tubuhnya, terutama bersiap untuk menyerang meridian yang kedua. Dalam sekejap mata, semburan energi membentuk enam lapisan Ki. Alam persatuan surga tingkat keenam. Tanpa inti emas, dia telah menembus alam persatuan surga tingkat kelima ke tingkat keenam dalam waktu setengah tahun. Kecepatan ini bahkan lebih mengejutkan dibandingkan saat dia memiliki inti emas. Mungkinkah Void Dust telah memadatkan langit, bumi, dalam, dan kuning, melampaui dao surgawi dan reinkarnasi? Kecepatan kultivasi mereka bahkan lebih mengejutkan daripada hukum normal. Ini adalah keadaan di mana mereka tidak dibelenggu oleh hukum. Tapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, mustahil hal ini bisa menjadi penjelasannya. Jika itu benar, para kultivator yang kehilangan inti emasnya seharusnya menyadari hal ini. Terlebih lagi, benua Cakrawala Merah dipenuhi dengan debu hampa. Raja Bulu Hijau tidak akan mengabaikan Void Dust. Sampai jumpa. Dia terus menggunakan seni jari 100 titik akupuntur untuk mengontrol kekuatan promosi. Kali ini, promosinya tidak mengikuti aturan dan menyerang inti emas sesuai hukum. Semuanya dilakukan dengan Golden Core sebagai fokus utama. Sebaliknya, hal itu dilakukan dengan meridian yang di tubuh Su Fang dan Rohki Ungu di lengan kanannya sebagai pusatnya. Di bawah kendali penuh Sufang, kekuatan promosi menyerang meridian yang, ruang harta ajaib di tangan kanannya, dan celah ilahi berulang kali. Kali ini, dia bisa menyerang celah ilahi pada saat yang bersamaan. Meridian yang kedua, yang mengembun, tidak lagi terasa padat di dalamnya. Itu adalah tubuh ilusi. Dengan setiap serangan, rasanya seperti meridian telah menjadi corong, seolah-olah akan terkoyak oleh kekuatan promosi yang kejam kapan saja. Untungnya, dia memiliki tubuh fisik yang sempurna. Ketika dia menggunakan seni jari 100 titik akupuntur untuk mengontrol kekuatan promosi untuk menyerang seluruh tubuh, hanya dia yang bisa menahannya. Jika itu adalah kultivator lain, tubuh fisik mereka akan terkoyak oleh momentum tersebut. Beberapa lapisan kotoran keluar dari plasenta. Pada saat ini, tampak seperti lapisan tebal partikel hitam berwarna darah yang menumpuk di sekitar sufang dan mengeluarkan bau busuk. Di dalam celah ilahi, saat mengaktifkan cincin dharma mistik, itu membantu kondensasi kekuatan sihir. Setelah diserang oleh kekuatan promosi, bukaan dewa menjadi lebih seperti keong yang kokoh. Meskipun tidak ada inti emas di dantiannya, itu telah mengumpulkan Yang Ki dalam jumlah yang mencengangkan. Yangki memiliki kilau emas dan perak. Ini karena dia telah menyatu dengan kuning misterius dan menyerap ki emas dan perak sendiri. Harta karun ajaib kelahiran. Semuanya demi memiliki harta ajaib kelahiran sesegera mungkin. Faktanya, Su Fang punya banyak pilihan. Misalnya, dia bisa mengolah harta ajaib kelahirannya nanti karena dia pasti akan mendapatkan harta ajaib pagoda enam jalan Suan Huang di masa depan. Itu adalah harta karun dao yang legendaris. Atau dia bisa menunggu sampai dia memadatkan alam ilahi esensi kekacauan menjadi harta ajaib kelahirannya. Suara mendesing. Saat dia berada di titik penting dalam kultivasinya, dia tiba-tiba mendengar suara angin bertiup. Itu terbang dari atas ruang pelatihan. Ketika Su Fang menekan momentumnya, suara malu terdengar dari luar. Saudara muda Fang, tolong kembalikan tas kosong itu kepadaku. Aku sudah keterlaluan kali ini. Pembangkit tenaga listrik abadi. Mendengar ini, Su Fang berhenti di tempat dan tidak meninggalkan gua. Dia menjawab dengan dominan, "Kakak senior, sudah agak terlambat untuk mengatakan ini. Pikirkanlah, jika saya tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan formasi, Anda akan mengambil semua harta saya. Anda bahkan mungkin membunuh saya untuk menghilangkan ancaman seperti saya. Bahkan jika Anda tidak membunuh saya, maukah Anda mengembalikan harta ajaib itu kepada saya ketika saya memintanya?" Meskipun saya adalah murid penggabungan surga, saya juga sangat memahami prinsip bahwa orang baik akan diintimidasi, dan kuda yang baik hati akan ditunggangi. Kakak senior, kali ini anggap saja itu sebagai pelajaran. Hartamu telah lama bermarga Fang bersamaku. Kamu, ahli alam abadi di luar, berasal dari siapa yang tahu dari ruang pelatihan mana dia berasal? Dia mungkin sangat marah sehingga dia bahkan tidak terlihat seperti manusia. Apa yang terjadi akan terjadi, Fang Yue? Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Selama aku punya kesempatan, aku pasti akan mengubah tulangmu menjadi abu untuk membalas penghinaan hari ini. Haha, ini wajah aslimu. Baiklah, aku akan menunggumu untuk mengambil nyawaku. Namun, lain kali kamu menyerangku, aku tidak akan mengambil tas kosongmu begitu saja. Aku juga tidak akan peduli dengan hubungan kita sebagai sesama murid. Titik. Enyahlah, Su Fang berteriak dengan marah. Kemungkinan besar, raungan marah ini dapat didengar oleh semua murid di aula pelatihan ini. Suara mendesing, orang itu pergi dengan marah. Orang seperti ini pelin-pelan. Sekalipun aku mengembalikan tas kosong itu padanya, apakah dia akan tetap memperlakukanku sebagai teman? Orang seperti ini tidak akan pernah berubah. Sebaliknya, ketika dia menunggu kesempatan, dia akan menjadi lebih buruk. Saya, Su Fang, tidak bodoh. Apakah menurut Anda saya akan memberi Anda sumber daya dan membiarkan Anda berurusan dengan saya di masa depan? Saat ini, Su Fang sendiri merasa kata-katanya tadi terlalu sombong. Faktanya, ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, itu adalah kata-kata yang berasal dari hatinya. Dia telah diintimidasi berkali-kali dan dia telah diperdaya berkali-kali. Kali ini, dia bertekad dan terpaksa tidak punya pilihan. Dan setelah beberapa saat, ahli immortal lainnya muncul. Junior Fang, harap diingat bahwa kita adalah sesama murid dan kembalikan tas kosong itu kepadaku. Di masa depan, kita bisa saling memanggil saudara. Saudara-saudaraku yang menyebalkan, maafkan aku karena tidak mengantarmu pergi. Su Fang langsung mengusirnya. Kemudian, ada selusin orang lainnya yang datang mencari Su Fang untuk mengambil kembali tas kosong mereka. Untungnya, ini adalah surga bulan beku. Jika itu adalah tempat lain, mereka pasti sudah terbunuh saat masuk. Su Fang tidak memberikan wajah apapun kepada orang-orang ini. Dia menolaknya satu per satu. Pada akhirnya, dia bahkan tidak membuka mulut untuk menolaknya. Namun, setelah beberapa hari, tidak ada satu orang pun yang datang meminta tas kosongnya. Lebih dari seribu orang kehilangan tas kosong mereka. Sekitar 23 orang datang untuk meminta tas kosong mereka kembali. Seharusnya karena mereka melihat sikap Su Fang yang begitu pantang menyerah sehingga yang lain tidak mau membentur tembok. Saat ini di aula pelatihan banyak murid yang mendiskusikan masalah ini. Karena dalam sejarah Sekte Penyegel Surgawi belum pernah ada ahli alam abadi yang merendahkan suaranya kepada ahli alam penggabungan Surgawi untuk meminta harta mereka kembali. Tanpa sadar, bahkan para murid aula pelatihan Frozen Moon merasa bahwa mereka dilapisi dengan lapisan emas. Di depan murid dari enam ruang pelatihan utama, punggung mereka bahkan lebih tegak. Tentu saja mereka juga merasa Su Fang terlalu kejam dalam masalah ini. Dia agak seperti seorang kultivator jahat. Tidak peduli apa, mereka tidak berani membantah para murid abadi ini di depan umum. Bahkan jika mereka tidak memberi mereka harta, mereka harus memberi jalan keluar kepada pihak lain. Tapi bagaimana dengan dia? Seperti memukuli anjing, dia mengalahkan pembangkit tenaga listrik dari berbagai gua surga ke dalam kondisi yang menyedihkan. Yan Chai Feng ingin bertemu denganku. Periode waktu lain telah berlalu. Su Fang telah memasuki kondisi normal tahap 6 penggabungan surgawi. Kekuatannya meningkat pesat, kekuatannya sebanding dengan alam abadi tingkat 5. Dan rasa Ilahi menerobos udara dan berseru keluar gua. Ternyata itu adalah rasa Ilahi Yan Cai Feng. Dia sangat ingin mengasuh Su Fang. Yan Cai Feng langsung menggunakan Divine Sense untuk memberitahunya. Ini adalah perlakuan terhadap seorang murid penting. Sesampainya di langit di atas ruang pelatihan, dia kebetulan bertemu dengan puluhan murid. Zeng Daosin adalah pemimpinnya. Ternyata mereka juga baru saja kembali dari pelatihannya. Hanya saja mereka terlihat sedikit sedih. Pasalnya, pelatihan kali ini tidak berjalan mulus. Saudara muda Fang, kali ini namamu telah mengguncang tujuh gua surga besar. Zeng Daosin menjelaskan dan membiarkan murid lainnya bubar. Dia terbang bersama Su Fang ke aula pelatihan Kingshan di atas. Agaknya, Zeng Daosin baru saja kembali dan mengetahui tentang kejadian di Seven Wounds Peak. Entah itu nadanya atau ekspresinya, di depan Su Fang, jelas sangat berbeda dari beberapa bulan lalu. Tampaknya di aula pelatihan kami. Anda adalah orang yang paling menjanjikan untuk masuk dalam daftar peringkat Tuan Muda dalam 100 tahun ini. 166. Su Fang berkata dengan rendah hati, "Kakak senior, kamu pasti bercanda. Aku hanya berada di alam persatuan surgawi. Bagaimana aku bisa masuk dalam daftar peringkat Tuan Muda dalam 100 tahun? Terlebih lagi, semua orang di daftar peringkat Tuan Muda adalah seorang putra surga yang bangga. Kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi peringkat fana berubah setiap 100 tahun." Selama seratus tahun terakhir, kakak perempuan surga gua surgawi kita, Qian Huanyun, adalah satu-satunya yang berhasil memasuki peringkat Fana. Dia adalah satu-satunya jenius yang berhasil untuk menduduki peringkat Fana. Namun setelah seratus tahun ini, dia menerobos ke alam kematian dan memasuki surga abadi tinggi. Sebagian besar jenius di peringkat Fana sebelum dia berhasil memanfaatkan kesempatan untuk menerobos selama periode waktu ini, menjadi tuan yang tak pernah mati. Tapi peringkat Fana sekarang kosong. Ini adalah waktu terbaik bagi semua murid dari tujuh gua surgawi untuk bersaing memperebutkan posisi teratas begitu Anda memasuki peringkat fana, bahkan jika Anda memasuki surga abadi tinggi, kamu akan tetap menjadi murid kunci. Su Fang juga penasaran, tapi alasan rasa penasarannya hanya karena satu orang, Zhao Wuji. Menurut kakak senior, kakak senior alam panjang umur tujuh gua surga semuanya bersiap untuk masuk daftar peringkat tuan muda. Benar, siapa yang tidak ingin memanfaatkan kesempatan untuk mencicipi su pertama? Zeng Daosin melambat lagi dan mengerutkan kening. Saudara bela diri junior, aku mempunyai permintaan yang lancang. Kali ini, saudara bela diri senior mempunyai seorang teman yang sangat baik. Sayangnya, saudara bela diri junior juga mengambil tas kosongnya. Dia memintaku untuk menyampaikan pesan kepada saudara bela diri junior, mengatakan bahwa kamu akan mengingat kebenaran junior Martial Brother di masa depan. Ternyata Zeng Daosin dan Su Fang punya alasan untuk banyak bicara. Itu untuk meminta tas kosongnya kepada Su Fang untuk orang lain. Su Fang tidak merasa canggung karena dia harus memberikan wajah Zeng Daosin. Posisinya di aula pelatihan ini adalah yang kedua setelah Yan Chai Feng, dan dia adalah utusan Yan Chai Feng. Jika dia tidak akur dengan Zeng Dao itu sama saja dengan membuat musuh terbesar. Su Fang bertanya tentang situasi umum dan menemukan tas kosong untuk diberikan kepada Zeng Dao Xin. Zeng Dao sangat gembira saat menerima tas kosong itu. Namun, Su Fang masih ingin mengatakan sesuatu. Dia berkata dengan canggung, kakak senior, kamu dan aku tidak perlu banyak bicara. Ada terlalu banyak orang yang ingin berurusan denganku. Aku tidak bisa membiarkan mereka semua pergi. Dengan begitu, aku masih akan menghadapi semuanya. Jenis masalah. Aku akan mengingat bantuan ini. Zeng Daoxin juga orang yang cerdas. Dia tahu apa yang sebenarnya ingin Su Fang katakan tetapi tidak mengatakannya dengan lantang. Saat mereka berdua tiba di Green Mountain Dojo, sebuah pintu menakjubkan terbuka secara alami. Setelah memasuki pintu keajaiban, mereka sampai di sebuah aula besar. Yan Feng duduk di depan. Zeng Daosin memberi hormat dan berkata, "Tuanku, selama perjalanan ke hutan Polo ini, beberapa murid lagi meninggal. Kami tidak hanya gagal membunuh iblis, tetapi kami juga bertemu lebih banyak lagi goblin besar. Setidaknya, kami berhasil untuk mengambil banyak barang yang ditinggalkan oleh saudara muda kita yang terjatuh. Dengan itu, dia menyerahkan beberapa tas kosong kepada Yan Caifeng. Monster demonik Dao tiba-tiba muncul di hutan Polo. Ini benar-benar tidak terduga. Sepertinya mereka perlu mengirimkan lebih banyak elit untuk menekan iblis." Saya juga telah menerima kabar dari dojo lain bahwa murid-murid mereka juga bertemu dengan iblis. Setan jarang sekali muncul, muncul di benua Cakrawala Merah. Sebelumnya ada banyak goblin besar. Yan Chai Feng merenung sejenak dan menatap Zeng Daosin lagi. Suruh Yuan Luodong dan Qin Yuan datang dan menemuiku segera. Juga temukan beberapa ahli yang budidayanya telah mencapai tahap panjang umur sembilan dan minta mereka bersiaga setiap saat. Ya, Zeng Daosin menerima perintah itu dan pergi. Fang Yue, alasan aku memintamu datang kali ini adalah karena hutan polo. Hutan Polo sangat dekat dengan Sekte kita dan merupakan benteng alami. Kebanyakan orang yang pergi ke sana untuk berlatih adalah murid Sekte kita. Di sana juga beberapa ahli dari Sekte lain. Terakhir kali, pergolakan dunia sangat mempengaruhi Sekte kita. Cukup banyak iblis besar yang tersegel telah melarikan diri. Setiap ritus Dao telah menangkap iblis besar ini sebagai pelatihan dan misi. Di aula kosong, Yan Caifeng menatap Su Fang dengan tenang dan berkata, "Siapa yang mengira bahwa dalam percobaan terakhir, semua dojo akan bertemu dengan setan? Dan kebetulan dojo kami berkonfrontasi langsung dengan setan." Kami kehilangan lebih dari 20 murid, beberapa di antaranya akan maju ke alam mayat hidup. Anda telah bergabung dengan dojo selama beberapa waktu sekarang, jadi saya berencana untuk menemani Anda ke hutan Polo dan bergabung dengan Yuan Luodong, Qin Yuan, dan para murid lainnya. Yang lain untuk menghadapi iblis. Karena kamu memiliki lonceng penyerap jiwa tujuh warna, bekerja sama dengan mereka untuk membentuk formasi adalah cara terbaik untuk menekan iblis. Dengan cara ini, kita dapat menghindari konfrontasi langsung dengan iblis, tapi saya harus minta pendapat Anda, lagi pula kondisi Anda istimewa. Setelah beberapa saat, Su Fang membungkuk. Murid ini bersedia menjalankan misi ini. Yan Chai Feng kemudian memanggil keluar aula. Yuan Luodong, Qin Yuan, masuk. Us. Dua pria berbaju putih muncul dalam sekejap. Su Fang tidak melihat mereka, tetapi menilai dari aura mereka, budidaya mereka telah mencapai alam keabadian tingkat ke-10. Mereka pastilah orang-orang yang paling menonjol di dojo ini dan akan maju ke alam kematian. Melihat kedua sisi, dia melihat bahwa Yuan Luodong dan Qin Yuan keduanya memiliki penampilan yang bermartabat dan kekuatan yang tak terduga. Mereka adalah naga di antara manusia dalam segala aspek. Yuan Luodong dan Qin Yuan juga menilai Su Fang. Mereka tidak memandangnya dengan tatapan merendahkan, tapi dengan sedikit kesopanan. Tampaknya mereka juga mengetahui bahwa Su Fang telah melakukan beberapa hal yang mengejutkan baru-baru ini. Mereka bertiga hanya saling menatap sebentar, yang bisa dianggap sebagai salam. Yan Cai Feng berkata, "Ini Fang Yue." Kamu harus mengenalnya. Aku mengirimmu ke sini untuk Hutan Poluo. Yuan Luodong, Qin Yuan, kalian berdua adalah elit yang telah aku pelihara. Saat kalian berada dalam pengasingan untuk menghancurkan sampai ke alam kematian, aku tidak punya pilihan selain mengirimmu untuk melaksanakan misi ini. Kamu adalah satu-satunya kandidat. Tidak semua orang bisa menghadapi iblis. Sekarang kamu telah kembali dari menjalankan misi ini, terlepas dari apakah kamu berhasil atau tidak, fokus saja pada keterasinganmu di masa depan. Tuan, kami akan menyelesaikan misinya. Yuan Luodong dan Qin Yuan membungkuk. Yan Cai Feng mengingatkan mereka, keunggulan Fang Yue adalah formasi. Dia memiliki artefak bermutu tinggi, lonceng penyerap jiwa pelangi. Ini bukan lagi rahasia. Kalian berdua dapat menggunakan keunggulan formasi untuk menekan iblis dan bersaing melawan ahli sekte lain. Hutan Poluo bukanlah produk sekte kami, jadi akan sangat berbahaya. Rumor mengatakan bahwa Hutan Poluo awalnya adalah dojo iblis sejak dahulu kala. Belakangan, dia dibunuh oleh ahli sekte kami, jadi tidak akan mudah menghadapi iblis. Mereka bertiga segera berbalik dan pergi. Ketika mereka terbang keluar dari Dojo Green Mountain, Zeng Daoxin telah membawa lima ahli umur panjang tahap sembilan bersamanya dan sedang menunggu mereka bertiga di udara. Selain Fang Yue, orang lain yang hadir semuanya adalah ahli tahap panjang umur, dan mereka semua sangat akrab satu sama lain. Namun, Su Fang tidak mengenal mereka, tetapi para ahli ini sangat mengenal Su Fang. Seseorang yang secara paksa mengosongkan kantong lebih dari seribu ahli tahap panjang umur, bahkan jika mereka tidak mengenalnya, mereka tetap harus mengenalnya. Mereka bertujuh segera berangkat ke hutan Poluo. Setelah meninggalkan dojo sekte penyegel abadi, semua orang berpusat di sekitar Yuan Luodong dan Qin Yuan, karena keduanya bisa dianggap ahli setengah langkah kematian. Mereka sudah memiliki satu kaki di tahap kematian, dan kekuatan mereka sepuluh kali lebih kuat dari para ahli tahap panjang umur sembilan. Bukankah mereka mengatakan bahwa Fang Yue telah kehilangan inti emasnya? Bagaimana dia bisa mengendalikan pedang embun beku dingin untuk waktu yang lama dan mempertahankan kecepatan yang sama dengan kita? Siapa yang tahu? Tapi orang ini terlalu misterius. Sebaiknya jangan melihatnya dengan mata biasa. Sepanjang jalan, beberapa orang diam-diam mendiskusikan Su Fang. Mereka mengira tidak ada yang bisa mendengarnya, tetapi Su Fang mendengarnya dengan jelas. Sekte penyegel abadi dikatakan besar, dan memang sangat besar. Ada tujuh gua surgawi, dan setiap gua surgawi memiliki beberapa dojo. Begitu angin bertiup dan rumput bertiup, orang lain akan mengetahuinya. Tampaknya sebagian besar ahli tahap panjang umur memiliki pemahaman tertentu tentang situasi Sufang. Hanya dalam empat hingga lima hari, ketujuh dari mereka telah meninggalkan wilayah Sekte Penyegel Abadi dan semakin dekat ke hutan Poluo. Melihat mereka semakin dekat dengan hutan Poluo, perjalanan beberapa hari sebenarnya sangat jauh bagi para petani. Su Fang diam-diam berkomunikasi dengan Green Feather King, senior, apakah Anda tahu tentang hutan Poluo? Saya tidak mengetahuinya sepuluh ribu tahun yang lalu, tetapi setelah ditekan oleh Sekte Penyegel Abadi selama sepuluh ribu tahun, saya harus mengetahuinya bahkan jika saya tidak mau. Para petinggi dari sekte penyegel abadi seringkali mendiskusikan beberapa masalah rahasia, dan mereka tidak pernah menghindari raja ini. Mereka berpikir bahwa raja ini akan ditekan di sekte penyegel abadi selama sisa hidupnya, sampai mereka menemukan pecahan roda Huang Ming milik orang lain. Raja Bulu Hijau mendengus dengan nada menghina, hutan Poluo telah ada sejak lama, hampir bersamaan dengan sekte penyegel abadi. Pada saat itu, benua Cakrawala Merah memiliki berbagai faksi iblis dao kecil, dan hutan Poluo adalah salah satunya. Itu adalah dojo seorang ahli yang disebut Poluo Iblis Sejati. Kudengar bahwa Iblis Dao juga memiliki pembagian status yang terperinci, dan Iblis Sejati sudah menjadi jagoan besar di antara faksi Iblis Dao. Saat itu, para ahli tak tertandingi dari Sekte Penyegel Abadi ingin membersihkan faksi di sekitarnya, jadi mereka secara alami harus menyerang Iblis Sejati Poluo. Mereka mengirim beberapa ahli untuk melawan Iblis Sejati Poluo. Mereka membunuh banyak murid dari Sekte Penyegel Abadi, Iblis Dao dan juga membunuh Iblis Sejati Poluo. Namun, mayat Iblis Sejati Poluo disegel oleh 10.000 dewa dari Sekte Penyegel Abadi. Itu disegel di kedalaman hutan Poluo, dan ada juga yang tiada taranya. Artefak yang bertindak sebagai artefak penekan. Selama sepuluh ribu tahun terakhir, Sekte Penyegel Abadi selalu ingin mengambil kembali artefak itu, dan juga menyingkirkan kekuatan iblis Dao yang ditinggalkan oleh iblis sejati Poluo. Namun, iblis kekuatan Dao tidak mudah untuk dihadapi, terutama darah iblis sejati. Sekarang kalau dipikir-pikir, iblis yang muncul di hutan Poluo belum menarik perhatian Sekte Penyegel Abadi. Lagi pula, hanya petinggi sejati dari sekte penyegel abadi yang tahu tentang keberadaan poluo iblis sejati. Yan Chai Feng kecil tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Jadi hutan poluo adalah tempat yang sangat berbahaya. Siapa yang tahu jika kekuatan iblis dao di sana telah bangkit selama pergolakan terakhir. Kamu harus berhati-hati. Pagoda 6 Jalan Suan Huang Anda juga memiliki kemampuan untuk menekan iblis. Meski begitu, Anda harus ekstra hati-hati. Raja bulu hijau memperingatkan. Iblis sejati poluo. Darah iblis sejati. Harta karun sekte penyegel abadi digunakan untuk menyegel mayat iblis sejati. Itulah poin utama yang menarik perhatian Su Fang. Memikirkannya dengan hati-hati, analisis Green Feather King benar. Hutan Poluo sebenarnya tidak sederhana. Setelah melambat, Yuan Luodong berbalik dan melihat yang lain. Hutan besar di depan kita yang dipenuhi ki iblis hitam adalah hutan Polo. Dojo kita telah mengalami kerugian selama dua ekspedisi terakhir, jadi saya tidak ingin ada orang yang mati di sini lagi. Qin Yuan juga berkata, tidak perlu terburu-buru. Mari kita beristirahat di sekitar hutan Poluo sebentar dan membiasakan diri dengan aura khusus hutan. Lalu kita akan masuk untuk mencari iblis. Karena kedua ahli ini sudah mengambil keputusan, yang lain tidak mengatakan apapun. Mereka mengikuti mereka berdua ke hutan Poluo. Meski disebut hutan, sebenarnya itu adalah hutan yang dikelilingi pegunungan. Tempat ini seperti hutan gelap. Ada beberapa awan suram di atas hutan, tapi dibandingkan dengan hutan gelap, tempat ini hanya berwarna abu-abu. Hutan gelap selalu gelap, itu bahkan lebih aneh dari hutan Poluo. Mereka mendarat di gunung di luar hutan. Begitu mereka masuk, mereka menemukan bahwa ki spiritual di sini sangat berbeda. Ada perasaan menyesakkan hingga sulit bernapas. Itu juga mengusir ki spiritual di tubuh mereka. Jadi aura di sini telah ditelan secara tak kasat mata oleh ki iblis ritus dao iblis sejati poluo selama sepuluh ribu tahun. Pada akhirnya, itu membentuk aura khusus yang menekan manusia. Bahkan Yuan Luodong dan Qin Yuan tidak mampu menyerap aura di sini. Tapi Sufang terkejut saat mengetahui bahwa dia bisa menyerap sembilan yang ki sejati. Setelah memasuki tubuhnya, ia bergabung dengan yang key dan berubah menjadi ki spiritual. 167. Yang ki. Itulah landasan kehidupan, hakikat kehidupan. Sekalipun ki spiritual hutan polo dinodai oleh ki iblis, itu tetaplah energi. Masih ada energi yang dibutuhkan kehidupan. Secara alami bisa digabungkan dengan yang key. Selain itu, sembilan yang truki adalah eksistensi yang paling mendominasi di antara yang key. Itu bisa melahap segala jenis aura. Sementara yang lain berhati-hati, Su Fang diam-diam menyerap energi hutan polo yang telah berfermentasi selama 10.000 tahun. Sekarang dia telah mencapai tingkat keenam dari penggabungan surgawi, kekuatannya terus meningkat. Adapun pedang surgawi Agung Ki dan segel dewa segudang, Su Fang juga mengolahnya pada saat yang sama. Itu karena segel dewa segudang mengharuskan dia untuk memahaminya sedikit. Untungnya, tujuh kemampuan ilahi yang hebat semuanya telah membentuk benih di dalam tubuh Green Feather King. Selama Sufang menyerap beberapa benih itu, dia akan mampu mengolah segel dewa segudang lebih mudah daripada orang lain. Dua hari kemudian, Yuan Luodong mengumpulkan semua orang. Qin Yuan berjalan mendekat, tertutup debu. Semuanya, saat aku pergi mengintai, aku menemukan beberapa ahli yang bukan dari sekte kita. Mereka sedang mencari benda spiritual di hutan. Semuanya, berhati-hatilah. Baru saja, kami menemukan dua mayat lagi. Lihat saja mayat-mayat itu dan kamu akan tahu betapa menakutkannya metode iblis ini. Qin Yuan melambaikan tangannya dan mengeluarkan segel dari tas. Ada dua mayat hitam dan berdarah di dalamnya. Setelah diperiksa lebih dekat, wajah mereka sudah membusuk, memperlihatkan tulang putih mereka. Kulit mereka juga membusuk. Beberapa ki hitam telah merembes keluar dari kulit mereka. Itu seharusnya adalah ki iblis yang menekan ki spiritual benar. Kedua mayat itu telah meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Mereka praktis mati karena kehabisan darah. Bahkan ekspresi Yuan Luodong pun berubah. Dia memerintahkan Qin Yuan untuk menyingkirkan mayat-mayat itu. Kami bertujuh datang kali ini untuk mengincar iblis ini. Gua surgawi lainnya tidak peduli dengan iblis ini, tetapi begitu gua surgawi kita menekannya dan membawanya kembali ke sekte, itu akan menjadi pahala yang sangat besar. Kami akan memperoleh jumlah pahala yang mengejutkan. Iblis tidak mudah untuk dihadapi. Kami telah memikirkannya selama perjalanan dan mempunyai dua rencana. Yang pertama adalah agar semua orang mengepung dan membunuh iblis. Yang kedua adalah untuk murid magang junior saudara Fang Yue untuk memimpin dan menyiapkan jebakan formasi sebelumnya untuk memikat iblis ke dalam formasi dan menekannya kita tidak tahu seberapa kuat iblis itu. Mari kita lakukan rencana pertama dan lihat seberapa kuat iblis itu. Qin Yuan setuju. Setelah mereka bertujuh selesai berdiskusi, mereka dibagi menjadi dua kelompok. Yuan Luodong dan Qin Yuan akan memimpin yang lain dan bergerak secara terpisah. Namun, mereka tidak bergerak terlalu jauh karena khawatir tidak dapat memberikan dukungan jika bertemu dengan iblis. Su Fang mengikuti Qin Yuan dan dua ahli abadi ke hutan Polo dari kanan. Ketika mereka tiba di hutan, mereka menemukan bahwa beberapa hewan sangat jahat. Mereka sepertinya telah terinfeksi Ki Iblis dan akan mengambil inisiatif menyerang manusia. Setengah dupa kemudian, mereka berempat mengepung mayat. Tepatnya, itu adalah mayat iblis. Seluruh tubuh iblis itu busuk dan ada lubang berdarah di perut bagian bawahnya. Jelas sekali inti emasnya telah dicuri. Ditambah dengan racun iblis di sekujur tubuhnya, itu pasti perbuatan iblis. Ia bahkan bisa membunuh big goblin yang telah membentuk inti emas. Kemampuan iblis itu setidaknya berada pada tingkat keabadian. Sebelumnya, mereka pernah melihat mayat dua orang petani sekarang, ada mayat iblis di depan mereka. Bagi mereka berempat, ini merupakan kejutan besar. Siapa yang tidak gemetar melihat setan itu? Qin Yuan terus menerus berhubungan dengan Yuan Luodong. Saat mereka berempat masuk lebih jauh ke dalam hutan, mereka merasakan hutan berputar berbentuk sebuah lembah. Semakin dalam mereka pergi, semakin dalam mereka tidak dapat melihat dasarnya. Jauh di dalam hutan, ada kabut hitam pekat. Beberapa dari mereka menemukan batu horizontal yang runtuh. Ini adalah reruntuhan bangunan. Mungkinkah dulu ada faksi di hutan Polo? Saya tidak tahu tentang ini. Tidak ada yang bisa menjelaskannya dengan jelas. Namun, Su Fang tahu bahwa karena iblis sejati Polo pernah menempati tempat ini di masa lalu, itu pasti reruntuhan yang ditinggalkan oleh iblis sejati. Berdengung, tanda di pinggang Qin Yuan tiba-tiba bergerak. Qin Yuan melihat ke kiri dan sangat gugup. Kakak senior Yuan sedang diserang oleh iblis. Ada juga empat ahli asing yang menyergap mereka pada saat yang sama. Ayo pergi dan perkuat mereka. Desir, desir. Mereka berempat tidak ragu-ragu. Di bawah pimpinan Qin Yuan, mereka dengan cepat terbang melintasi hutan. Setengah dupa kemudian, terjadi keributan seperti guntur di hutan di depan mereka. Ketika mereka berempat sampai di puncak hutan, mereka melihat dua ekor ular big goblin. Panjangnya lebih dari 30 meter dan menyemburkan ki iblis hijau. Sepertinya mereka beracun dan menyerang formasi susunan. Aura formasi susunan adalah aura sekte penyegel surgawi. Seharusnya itu dibuat oleh para ahli dari sekte penyegel surgawi. Fang Yue, kamu yang paling lemah di antara kami. Kamu harus berhati-hati. Kita bertiga akan menghadapi dua ular big goblin dulu," Qin Yuan berkata pada Su Fang dengan sungguh-sungguh. Bersama dua ahli lainnya, mereka melepaskan Cold Frost Swords mereka. Gelombang cahaya pedang muncul di langit. Mereka muncul 100 meter jauhnya dan menyerang dua ular big goblin. Su Fang perlahan mendekat. Dia harus mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasinya terlebih dahulu. Dia memperhatikan ada suara pertarungan dalam formasi susunan. Kedua ular big goblin telah mengubah targetnya. Qin Yuan dan dua lainnya menggunakan Cold Frost Swords mereka untuk bertarung dari jarak jauh. Sepertinya para ahli sekte penyegel surgawi perlahan-lahan membalikkan keadaan. Raja Bulu Hijau berkata, kedua ular goblin besar itu bahkan lebih kuat daripada rubah kecil. Mereka telah memadatkan inti emasnya cukup lama. Kamu bisa bersembunyi di belakang mereka dan menunggu dua ular goblin besar itu mundur. Kamu bisa menekan mereka setengah jalan. Kedua ular goblin besar ini cocok menjadi komandan kecil. Jika mereka tidak patuh, raja ini akan memurnikan mereka. Inilah yang dipikirkan Su Fang. Alasan utama dia datang ke Hutan Polo adalah untuk menekan Big Goblin. Dia tahu bahwa Qin Yuan dan Yuan Luodong tidak mengharapkan dia bisa membantu. Jadi dia diam-diam pergi ke belakang dua ular Big Goblin. Jika kedua ular Big Goblin itu melarikan diri, mereka pasti akan kembali. Pada saat ini, formasi susunan tiba-tiba meledak dan lapisan kabut berdarah naik. Yuan Luodong dan dua ahli lainnya mengepung dua pembudidaya Big Goblin yang sedang berjuang. Kemampuan ilahi mereka meledak dan ketika mereka bertiga bekerja sama, keduanya terjebak. Tampaknya umur mereka tidak akan lama lagi. Desir. Kedua ular big goblin itu sebenarnya licik. Begitu mereka melihat para ahli dari sekte penyegel abadi keluar dari formasi susunan, mereka tahu bahwa mereka kalah jumlah. Sesuai dugaan, mereka melarikan diri. Sebelum mereka melarikan diri, mereka memuntahkan sejumlah besar kabut hijau yang menutupi seluruh hutan, sehingga mustahil bagi Qin Yuan dan yang lainnya untuk mengejar mereka. Sebenarnya, mereka tidak akan dengan mudah mengejar big goblin dalam situasi seperti ini. Lagi pula, target mereka adalah iblis. Beberapa mil jauhnya, kedua ular Big Goblin itu praktis terbang di atasnya. Tubuh Big Goblin sangat besar sehingga pohon-pohon di sekitarnya terbelah dua. Suara mendesing saat mereka melewati hutan, gambar pagoda muncul tepat di depan dua ular Big Goblin. Tiba-tiba ia muncul di udara, dan dengan suara gemuruh, kedua ular Big Goblin itu tertahan hingga panjangnya hanya 3 meter. Selain itu, bentuk Big Goblin mereka terus berubah. Datang, Sufang mendorong ke belakang, dan kedua goblin besar dengan mudah ditekan oleh pagoda enam jalan suan Huang. Harta karun Dharma tingkat raja adalah harta terkuat di dunia kecil. Menekan kedua ular, Big Goblin tidaklah sulit sama sekali, kecuali jika mereka menemukan barang antik tua seperti Green Feather King. Dia bersembunyi kembali ke dalam hutan dan kembali ke posisi sebelumnya. Melihat sekeliling, dia tidak melihat dua ular besar menyerangnya. Enam ahli dari House of Immortal Siling telah membunuh kultivator terakhir yang tersisa. Mengabaikan Sufang, mereka mulai membagikan harta itu kepada para penggarap yang tersisa. Mereka mengira Sufang tidak tahu. Siapa yang mengira Sufang menggunakan kekuatan lingkaran besarnya untuk mendengarkan setiap gerakan mereka? Raja Bulu Hijau tiba-tiba tersenyum. "Aku benar, iblis yang muncul di sini ada di sini untuk mengambil mayat Polo Iblis Sejati. Dia telah menekan dua Big Goblin dan mengangkat mereka sebagai komandan junior. Sekarang dia mencoba mendapatkan informasi dari dua Big Goblin. Dia tidak menyangka kedua Goblin besar itu tahu banyak tentang Hutan Polo, bukan hanya para iblis dari sekte Penyegel Iblis, namun ada juga para ahli dari sekte Bintang Siwei." Namun, mereka tidak berada di sini untuk mencari mayat iblis sejati. Sebaliknya, mereka berada di sini untuk mencari harta karun Dharma bermutu tinggi yang tersisa. Di belakang oleh sekte penyegel abadi, Raja Bulu Hijau terus memberitahu Su Fang informasi yang diperolehnya. Harta Dharma ini disebut jimat sejati iblis hijau. Su Fang menyipitkan matanya. Apakah Green Vian True Talisman ada hubungannya dengan Green Vian True Emblem? Otakmu benar-benar bekerja cepat. Green Vian True Talisman memang terkait dengan Green Vian True Emblem. Itu sudah ada sebelum Raja ini disegel di sekte penyegel abadi. Raja ini selalu mendengar tentang harta karun ini, tapi dia tidak tahu di mana itu. Jadi, sekte Penyegel Abadi telah lama menggunakan jimat sejati iblis hijau untuk menyegel mayat iblis sejati polo. Jimat sejati iblis hijau adalah harta karun yang dimurnikan oleh para ahli dari sekte Penyegel Abadi. Ini adalah salah satu dari sedikit harta karun berkualitas tinggi sekte Penyegel Abadi, dimurnikan karena betapa kuatnya api sejati iblis hijau yang terbaik adalah menggunakannya sebagai segel. Raja ini memiliki beberapa rune tersegel di dalam tubuhnya, yang merupakan replika dari jimat sejati iblis hijau. Mereka sama kuatnya. Nak, jika kamu bisa mendapatkan Green Vian True Talisman dan menggunakannya dengan Fireclaw Spirit God, kamu akan bisa mengendalikan Green Vian True Flame dengan lebih bebas. Sekte Bintang Siwei adalah musuh bebuyutan dari Sekte Penyegel Abadi. Meski keduanya tampak seperti sekutu di permukaan, mereka berdua diam-diam mencoba mencuri kemampuan ilahi masing-masing yang tiada taranya. Raja ini menebak bahwa Sekte Bintang Siwei para murid di sini untuk mencuri Green Vian True Talisman dan membawanya kembali ke Siwei Star Sect untuk mempelajari rahasia Green Vian True Flame. Sekte Bintang Siwei itu adalah kekuatan puncak di benua Cakrawala Merah yang berada pada level yang sama dengan Sekte Penyegel Abadi. Adapun Sekte Bintang Ziwei, telah didirikan bahkan lebih awal dari Sekte Penyegel Abadi. Hanya saja Sekte Penyegel Abadi kemudian menyusul dan tumbuh menjadi kondisi saat ini. Jika Green Feather King tidak mengungkapkan rahasia ini, Su Fang tidak akan tahu bahwa kekuatan besar ini diam-diam mencoba mencuri kemampuan ilahi masing-masing. Astaga! Yuan Luodong, Qin Yuan, dan para ahli lainnya terbang mendekat, tampak kelelahan. Setelah beristirahat sejenak, mereka bertuju kembali berkelana lebih dalam. Mereka telah memperoleh beberapa informasi tentang iblis dari para penggarap yang telah mereka bunuh sebelumnya. Mereka secara kasar dapat menebak di mana iblis sering muncul. Mereka dengan cepat memasuki pegunungan yang aneh. Pegunungan ini telah dilubangi seluruhnya dan itu terlalu menyeramkan. Itu tampak seperti mayat monster yang membatu dan telah mati. Mereka bersembunyi di balik bayang-bayang dan menatap pegunungan. Yuan Luodong berkata, "Mari kita berpencar dan mencari. Jangan pergi terlalu jauh." Kemungkinan besar iblis ada di suatu tempat di pegunungan ini. Setelah semua orang setuju, mereka pergi ke arah yang berbeda. Su Fang juga memilih arah dan melangkah semakin jauh. Baru setelah mereka memasuki pegunungan, mereka menyadari bahwa tempat ini pernah menjadi ritus Dau Brahma Iblis Sejati. Banyak ruang di sini telah diukir secara artifisial selama bertahun-tahun. Bau darah. Tidak hanya penglihatan dan pendengaran Su Fang yang mengejutkan, tetapi indera penciumannya juga mengejutkan. Saat dia melewati tebing dan gua, dia mencium bau darah. Dia dengan hati-hati melewati beberapa tanaman merambat, serta beberapa lumut dan akar pohon yang aneh. Akhirnya, dia melihat sebuah gua yang relatif tersembunyi. Ada noda darah di dalam gua, dan bahkan ada mayat tergeletak di dalamnya. Setelah memastikan itu adalah mayat, Su Fang memasuki gua. Dia tidak menemukan sesuatu yang aneh di dalam gua. Baru setelah itu dia memeriksa mayat itu dengan cermat. Dia melihat mayat itu mengenakan jubah perak. Lapisan dalam jubah itu dihiasi beberapa bintang. Sekte Bintang Ziwei. Ini adalah murid dari Sekte Bintang Ziwei. Meskipun dia ditutupi jubah dan tidak memiliki medali perintah, mayat ini jelas merupakan ahli dari Sekte Bintang Ziwei. Sayangnya, perut bagian bawah Sekte Bintang Ziwei juga telah dilubangi. Dan anehnya, darah yang tersisa tidak banyak. Dia seperti mayat yang layu. Ada juga beberapa tanda hitam yang belum hilang dari pelipisnya. 168. Aneh sekali, Su Fang menemukan ada sesuatu yang aneh pada mayat itu. Dia tidak bisa menyentuhnya, tapi itu memberinya perasaan familiar. Ini boneka, boneka mayat. Disebut juga boneka kulit, mirip dengan boneka iblis mayat yang kamu lihat di persidangan gua mendalam. Green Feather King menjelaskan, mayat ini memiliki jejak jalan iblis di atasnya. Sepertinya ia dibunuh oleh ahli jalur iblis dan kemudian disempurnakan menjadi boneka. Sayangnya, karena suatu alasan, jejak itu hilang, dan mayat itu tertinggal di sini. Kamu harus pergi. Kemungkinan besar ini adalah wilayah iblis. Setelah mendengar penjelasan Green Feather King, Su Fang buru-buru terbang keluar gua. Desir-desir-desir. Udara di sekitar gua suram. Saat Sufang terbang, tiga pria bertopeng berjubah perak tiba-tiba melompat keluar, menghalangi jalan. Sufang, kamu berani membunuh orang-orang kami! Kamu adalah murid dari Sekte Penyegel Surgawi. Salah satu dari mereka berteriak dengan marah. Sufang mundur beberapa langkah dan menatap mereka bertiga. Dia segera fokus pada orang di tengah yang berbicara. Di antara para ahli dari Sekte Bintang Siwe, salah satu dari mereka sebenarnya adalah seorang ahli kematian. Kakak magang senior, kenapa membuang-buang kata-kata dengan bocah ini? Pria bertopeng di sebelah kanan ingin segera menyerang. Bukan aku yang membunuh bangsamu. Aku hanya berada di alam persatuan surgawi. Bagaimana aku bisa membunuh ahli umur panjang? Su Fang dengan tenang menghadapi ketiga ahli itu. Itu adalah keberadaan yang tidak bisa dia tangani. Aku juga baru saja sampai di sini dan melihat mayat ini. Dia dibunuh oleh iblis dan dimurnikan menjadi boneka mayat. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memeriksanya. Dia tahu dia hanya bisa menjelaskan mayat itu. Dia tidak bisa mengungkapkan identitas mereka. Kalau tidak, jika mereka bertiga menyadari bahwa dia tahu tentang Sekte Bintang Ziwei, mereka pasti akan membunuhnya untuk membungkamnya. Orang lain mengingatkan, "Perkataan orang ini masuk akal, Kakak Magang Senior, karena dia sudah tidak ada lagi di sini, masih ada urusan yang harus kita selesaikan." Tidak, tatapan ahli kematian itu dingin. "Kami tidak bisa membiarkan siapapun hidup selama ini. Kami menggunakan identitas kami sebagai iblis untuk membunuh beberapa murid Sekte Penyegel Surgawi. Cepat atau lambat, mereka akan mengetahuinya." Mungkinkah beberapa murid yang mati di sini tidak dibunuh oleh setan? Kata-kata ahli kematian itu mengagetkan Su Fangda. Kamu ingin membunuh orang-orang sekte penyegel surgawiku. Saat ini, Su Fang tiba-tiba mundur. Tiga ahli dari sekte bintang Siwei juga bergegas mendekat. Enam sosok terbang keluar dari sekitarnya. Mereka tidak lain adalah Yuan Luodong, Qin Yuan, dan yang lainnya. Tiga ahli hebat dari sekte bintang Siwei tidak berani melawan begitu banyak ahli dari sekte penyegel surgawi. Mereka tidak tahu berapa banyak orang yang dimiliki oleh sekte penyegel surgawi para ahli yang tidak pernah mati. Beberapa orang berkumpul dan menanyakan beberapa pertanyaan. Mereka juga mencurigai identitas orang-orang tersebut. Begitu memasuki gua, mereka tidak perlu bertanya untuk mengetahui identitas mayat tersebut. Mereka juga menduga bahwa ketiga mayat tersebut adalah ahli dari Sekte Bintang Siwei. Qin Yuan berkata, Baru saja, kami bertemu dengan murid-murid gua King Cheng yang baru saja memasuki hutan untuk pelatihan. Ada banyak dari mereka, dan banyak dari mereka adalah master. Namun, kita harus membunuh iblis terlebih dahulu. Dilihat dari situasinya, iblis pasti ada di sekitar sini. Jika kita mencari dengan hati-hati, kita pasti akan menemukannya. Ayo berpencar. Jika ada pergerakan, beritahu aku. Yuan Luodong fokus menyelesaikan misinya. Siapa yang tidak ingin maju ke alam kematian? Dengan gua sebagai pusat gravitasinya, mereka bertuju melanjutkan pencarian ke segala arah. Menarik, Sekte Bintang Ziwei dan Sekte Penyegel Surgawi saling bertarung. Kudengar para ahli dari Sekte Penyegel Surgawi pernah meninggalkan harta karun penyegel. Terakhir kali, Goblin besar dan para iblis dari benua Cakrawala Merah muncul kembali. Sepuluh sekte penyegel surgawi anjing laut berusia ribuan tahun kemungkinan besar terkena dampaknya. Seorang lelaki tua kurus berjalan dari samping. Basis budidayanya sangat mengejutkan sehingga Yuan Luodong, Qin Yuan, dan ahli kematian dari sekte bintang Ziwei tidak memperhatikannya. Jubah hitam lelaki tua itu sangat biasa. Bahkan agak compang kemping dan putih. Jenggotnya memberinya aura yang tak terduga. Dia mengelus janggutnya. Menurut alasannya, petinggi sekte penyegel surgawi seharusnya membuat persiapan untuk hutan polo. Mereka tidak akan membiarkan siapapun dengan santai mengambil harta penyegel itu. Tapi jika aku tidak bisa mengambil harta penyegel itu, aku bisa mengambil harta penyegel itu. Mayat iblis ke sekte dewa tertinggi dan menjualnya dengan harga tinggi. Paling tidak, itu akan bernilai ratusan ribu pil yuan murni. Tetapi jika saya mengetahui rahasia hutan polo, apakah orang lain mengetahuinya sebagai sehat? Orang tua itu menyipitkan matanya meski dia tidak mengatakan apa-apa tatapannya tajam dia jelas merupakan sosok yang cerdas dan kuat jika kita mengikuti murid-murid sekte bintang Siwe dan sekte penyegel surgawi kita pasti akan menemukan pintu masuk ke segel berusia 10.000 tahun itu tampaknya bahkan murid-murid sekte penyegel surgawi pun tidak mengetahui rahasia tempat ini titik mereka mengejar ahli jalan iblis misterius itu ditambah dengan Ki iblis yang datang dari beberapa tempat kita seharusnya mendapatkan panen orang tua itu segera membentuk segel tangan Sesaat kemudian, seperti yang diharapkan oleh tetua berjanggut itu, para ahli sekte penyegel surgawi benar-benar menemukan hutan lembab yang dipenuhi dengan ki iblis. Ketika Su Fang menerima berita itu, dia segera bergegas. Dia melihat Yuan Luodong, Qin Yuan, dan lima ahli lainnya bersembunyi di udara, menatap kedalaman hutan lembab di depan mereka. Jelas ada aura dingin tersembunyi yang samar-samar merembes dari dalam hutan. Ada beberapa laba-laba berbisa terbang yang menyusahkan yang tampaknya telah terpengaruh oleh ki iblis. Mereka kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri dan memasuki kondisi iblis. Mereka saat ini mencari kehidupan sebagai makanan. Ketujuh dari mereka berkumpul, Yuan Luodong memperkenalkan guru dari murid-murid lain yang datang ke sini untuk menenangkan diri. Kami mengetahui bahwa laba-laba terbang berbisa telah memadatkan inti emas. Selain itu, Ki Racun mereka sangat kuat. Mungkin iblis sedang berkultivasi di sini. Jika kita bergandengan tangan dan menggunakan pedang Kisurgawi Daluo, kita akan dapat menggunakannya dalam formasi ofensif. Bahkan laba-laba terbang berbisa pun akan mampu mengatasinya. Masing-masing dari mereka pernah mengembangkan Daluo Heavenly Sword Qi pada titik tertentu. Beberapa mahir dalam hal itu, sementara yang lain hanya menggunakannya untuk membantu mereka dalam budidaya. Tapi mereka semua bisa mengeluarkan cahaya pedang yang mengejutkan. Jika ada banyak laba-laba terbang berbisa yang telah memadatkan inti emas, kita bisa menyerapnya ke dalam ruang kuning yang mendalam. Su Fang mengikuti mereka berenam ke dalam hutan yang lembab dan menyeramkan. Dari puncak pohon dan di antara pepohonan, mereka bisa melihat banyak sekali jaring laba-laba. Lebarnya semua puluhan kaki atau lebarnya lebih dari 30 kaki. Hampir setiap jaring laba-laba memiliki tulang yang tergantung di sana. Ada tulang binatang dan tulang manusia. Berderit-berderit. Tidak peduli seberapa hati-hati mereka bertujuh, laba-laba berbisa terbang yang tersembunyi masih terbangun. Laba-laba terbang berbisa adalah iblis yang dekat dengan Big Goblin. Mungkin mereka punya kemampuan khusus untuk merasakan manusia. Ketujuh dari mereka berdiri saling membelakangi saat mereka melayang di udara. Pada saat ini, lautan dedaunan di hutan bergoyang-goyang. Ada laba-laba emas hitam seukuran melon musim dingin. Laba-laba itu mempunyai sayap. Sekilas, mereka tampak seperti capung berukuran besar. Namun pada akhirnya, mereka sebenarnya adalah laba-laba berbisa terbang yang berbisa. Laba-laba terbang berbisa ini tidak hanya memiliki sayap, tetapi juga memiliki lapisan tanda merah yang menyerupai sisik ikan. Kadang-kadang, mereka mengeluarkan beberapa gelembung. Ketika laba-laba berbisa menyebarkan tubuhnya, panjangnya hampir enam kaki. Beberapa di antaranya seukuran orang dewasa. Ketujuh orang itu segera melepaskan formasi pedang lingkaran pedangki menembus ruang. Qin Yuan berkata, mata iblis laba-laba berbisa yang terbang tampaknya bukan Ki Iblis. Terlalu dingin, jadi Ki Iblis di sini pasti sangat kuat. Semuanya, lakukan yang terbaik untuk membunuh laba-laba berbisa terbang dan bawa mayat mereka kembali ke Sekte. Itu juga suatu kelebihan. Mayat Iblis sangat berguna bagi Sekte. Mereka dapat disempurnakan menjadi boneka, pil, dan bahkan harta ajaib. Menyerang perut laba-laba terbang berbisa adalah yang paling berbahaya. Saat pedangki menembus mereka, racun di dalam tubuh mereka akan meledak. Jika Anda menyentuhnya, Anda akan langsung diracuni. Kami akan menyerang dari jarak jauh. Yuan Luodong dan Qin Yuan berdiri saling membelakangi, menjadi tulang punggung ketujuh orang itu. Bas dengungan. Tanpa menunggu laba-laba terbang berbisa menyerang, Yuan Luodong dan Qin Yuan berulang kali melepaskan pedang Ki. Lima lainnya juga mengganti segel tangan mereka. Salah satu dari tujuh kemampuan ilahi agung sekte penyegel abadi, Ki Pedang Cakrawala Agung, sedang menunjukkan kekuatannya. Dengan tujuh orang di tengah, udara di hutan tiba-tiba berubah. Di dalam fluktuasi yang memutar itu, ada gelombang pedangki. Mereka begitu padat sehingga tidak ada tempat untuk menyembunyikan materi di sekitarnya. Tiba-tiba, laba-laba berbisa yang terbang merasakan ancaman tersebut dan mengeluarkan racun hitam. Mengi beberapa lusin helai racun seperti cacing hidup mereka secepat kilat menggeliat mati rasa saat menyerang gelombang pedangki. Ketika mereka bertabrakan dengan lapisan spasial pedangki, kedua energi itu bentrok. Untaian racunnya sangat kuat. Mereka tampak seperti untaian lembut, tetapi ketika mereka bertabrakan dengan lapisan pedangki-pedangki, mereka segera terpotong. Serang laba-laba berbisa, pedang cakrawala agung ki benar-benar luar biasa. Saat mereka terus maju, mereka dapat dengan jelas melihat laba-laba berbisa yang terbang. Jumlahnya kira-kira 34. Qin Yuan dan Yuan Luodong sekali lagi mengganti segel tangan mereka. Desir tiba-tiba, pedangki sepanjang 30 meter muncul di depan lapisan pedangki. Itu adalah pedang perak besar yang tampak hampir kokoh. Ketujuh ahli itu berteriak pada saat yang sama, bunuh. Bunuh. Pedang itu tersapu dengan momentum yang mengesankan. Hampir mustahil untuk melihat bekas luka pedang. Berderak. Pedang ki tersapu. Bekas luka pedang sepanjang 30 meter tertinggal di udara. Beberapa laba-laba terbang berbisa dipotong menjadi dua. Darah dan usus berbisa dalam jumlah besar mengalir keluar. Hati-hati, itu jaring yang berbisa. Seseorang berteriak. Sisanya bahkan tidak punya waktu untuk bersukacita. Mereka semua memandangi jaring berbisa yang lebarnya lebih dari seratus meter. Itu terbentuk oleh jaring berbisa yang dimuntahkan oleh sebagian besar laba-laba berbisa yang terbang. Itu seperti tembok yang menekan ketujuh orang itu. Pedang perak lain yang lebih menakjubkan ditusuk dari bawah. Dengan keras, ia menghantam jaring berbisa itu. Seluruh hutan bergetar. Setelah itu, pedang raksasa itu dengan paksa membelah jaring laba-laba, mengirimkan sejumlah besar jaring berbisa beterbangan. Astaga, pedang raksasa lainnya menebas udara di bawah kendali terus-menerus ketujuh orang itu. Kali ini, lebih dari selusin laba-laba terbang berbisa dibunuh oleh pedang. Adapun ketujuh orang itu, mereka berkeringat deras. Bahkan dengan keunggulan formasi susunan, melawan begitu banyak iblis secara berturut-turut masih sangat menguras tenaga mereka. Untungnya, mereka berhasil menakuti laba-laba berbisa yang terbang itu. Rombongan memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan pengejaran. Yuan Luodong menyimpan mayat laba-laba berbisa itu ke dalam kantong kosong. Sungguh lubang yang menyeramkan dan penuh dengan aura iblis. Setelah membunuh sedalam beberapa kilometer, ketujuh dari mereka melayang di depan lubang hitam pekat yang tampak seperti tempat pembakaran. Itu mengeluarkan asap hitam pekat. Lubang ini seharusnya terbentuk secara alami. Beberapa kumbang hitam kadang-kadang merangkak ke dalamnya, tetapi mereka tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Selain itu, ada beberapa lubang kecil di sekitarnya yang juga tidak berdasar. Ketujuh dari mereka tidak ragu-ragu. Mereka semua ingin menyelesaikan misi ini. Selain itu, ada ahli lain dari pelatihan sekte penyegel abadi di sini. Mereka tidak khawatir apakah memang ada iblis di dalam atau tidak. Astaga! Mereka terbang ke lubang terbesar. Ketika mereka menemukan yin ki hitam lembab, mereka semua menggigil. Mereka merasa ki ini akan menghalangi meridian mereka dan membekukan jantung mereka, sehingga mustahil bagi mereka untuk bernapas. Mereka juga tidak bisa mengedarkan energi spiritualnya dengan bebas. Mereka hanya bisa menggunakan pertahanan mereka untuk mencegah ki dingin memasuki tubuh mereka. Setelah beberapa saat, mereka mencapai kedalaman yang tidak diketahui. Tiba-tiba, sebuah lorong kuno muncul. Itu adalah lorong spasial yang dibentuk oleh sebuah formasi. Ini seharusnya merupakan formasi penyegelan kuno yang digunakan untuk menyegel pura iblis sejati, Green Feather King memperingatkan. Su Fang dengan hati-hati melihat sekeliling. Seharusnya ada lebih dari satu jalur spasial yang tertutup. Ada beberapa penghalang yang memanjang jauh ke dalam tanah. Dia bisa dengan jelas melihat beberapa yinki menghilang melalui penghalang. 169. Green Feather King berkata, semakin kuat seseorang, semakin kuat seni penyegelannya. Tampaknya kemampuan iblis sejati polo tidaklah kecil. Sekte penyegel abadi menyegel mayatnya di sini dan menggunakan kibumi untuk melahap ki iblisnya. Di pada akhirnya, mayat itu kehilangan sifat iblisnya dan berubah menjadi debu. Tapi sekarang, mayat polo iblis sejati masih tersegel. Siapa sangka setelah sepuluh ribu tahun, segelnya masih ada. Itu artinya Green Vientru Talisman benar-benar adalah hal yang baik. Mereka dikelilingi oleh aura penyegel tanpa dasar. Bukan hanya Sufang yang panik, alam abadi lainnya merasakan hal yang sama. Mereka dengan hati-hati masuk semakin dalam, secara bertahap memasuki formasi pemetraian. Iblis Ki begitu kuat sehingga mereka bertujuh tidak bisa bernapas dengan normal. Mereka hanya bisa mengandalkan pernapasan internal. Raja Bulu Hijau mengingatkan lagi, kedua komandan iblis ular memberitahuku bahwa ada beberapa iblis besar yang secara tidak sengaja memasuki ruang ki iblis tersegel ini. Orang luar atau setan untuk merebut mayat-mayat itu. Big Goblin telah mati di sini. Segel 10.000 dewa adalah salah satu dari tujuh kemampuan ilahi agung dari sekte penyegel abadi. Itu adalah ki dari segel 10.000 dewa sekte kami. Kami telah resmi memasuki segel kuno ini. Melihat tingkat Ki, seharusnya bukan iblis yang kami cari. Namun, kemungkinan besar dia adalah iblis. Di sini, kita masih belum tahu jenis iblis apa yang disegel di sini, tetapi dari segel 10.000 dewa, tidak sulit untuk mengatakan bahwa iblis di bawah ini setidaknya berada di alam keabadian atau bahkan alam kematian. Dengan segel 10.000 dewa, apa yang harus kita takuti? Yuan Luodong dan Qin Yuan sama-sama dekat dengan alam kematian. Mereka dengan cepat memastikan bahwa ini adalah segel 10.000 dewa dari sekte penyegel abadi. Segel 10.000 Dewa adalah kemampuan ilahi tertinggi yang melampaui ki pedang surgawi Daluo. Murid biasa tidak bisa mengendalikannya. Hanya murid yang tidak bisa mati dan tidak bisa dihancurkan yang bisa mengolahnya. "Ada mayat!" teriak Yuan Luodong dari dalam formasi. Ada selusin mayat di depan mereka, tapi ada masalah. Mereka perlahan mendekat. Ketika mereka semakin dekat, mereka menyadari bahwa mayat-mayat tersebut telah mati selama beberapa waktu, namun tidak terlalu lama. Ada kumbang yang merayapi tubuh dan mulutnya. Mencicit Kumbang itu sepertinya merasakan kehadiran manusia. Mereka mulai mengeluarkan tangisan aneh. Ketujuh dari mereka ingin membunuh kumbang ini dan menyelidiki sumber mayat mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dari kedalaman formasi susunan di belakang mereka, suara mencicit yang tak terhitung jumlahnya akan keluar. Tidak memberi waktu kepada ketujuh orang itu untuk bereaksi, suara berderit menjadi semakin keras. Ternyata itu adalah bayangan hitam yang menyapu dengan momentum yang menggemparkan. Melambai gelombang bayangan hitam tidak lain adalah pasukan kumbang yang dibentuk oleh kumbang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berlari ke arah satu sama lain dengan rakus. Kumbang di mayat juga terbang ke tentara, meninggalkan mayat yang telah terkorosi oleh Ki Iblis. Masuk ke dalam formasi. Pemandangan ini sungguh menakutkan. Kedua ahli itu segera melepaskan Daluo Heavenly Sword Ki mereka. Lima lainnya juga melepaskan pedang Ki mereka. Lapisan demi lapisan pedang Ki menebas pasukan kumbang. Siapa? Siapa? Pedang Ki membelah pasukan kumbang dengan ketajaman yang tak tertandingi. Namun, yang tidak terduga adalah reaksi kumbang tersebut terlalu mengejutkan. Tubuh mereka luar biasa tangguh, bahkan lebih tangguh daripada laba-laba berbisa terbang. Ketika mereka terkena pedangki, mereka akan terlempar atau hancur. Kumbang itu bahkan menghindari pedangki dan kemudian meludahkan ki iblis yang sedingin es untuk menekan pedangki. Tidak bagus, kumbang kecil ini bahkan lebih kuat dari laba-laba berbisa terbang di luar. Mundur. Setelah bertarung beberapa saat, mereka menyadari bahwa menekan kumbang tidak semudah yang mereka bayangkan. Mundur. Mengendarai Cold Frost Sword, mereka memanggil harta magis lainnya dan mulai menggunakannya untuk menyerang. Efek dari harta magis jauh lebih jelas. Misalnya, pedang abadi mereka mampu membunuh lebih dari seratus kumbang. Tetapi dengan banyaknya kumbang yang ada, membunuh hanya seratus kumbang seperti melemparkan secangkir air ke gerobak kayu bakar yang terbakar. Saat ketujuh orang itu mundur, mereka terus menyerang pasukan kumbang. Yuan Luodong berteriak, semuanya berpencar. Mundur keluar. Saat ini, tidak ada yang peduli dengan orang lain. Mereka yang bisa lari adalah orang pertama yang melarikan diri ke ruang tertutup di sekitarnya. Su Fang juga berdiri di atas Cold Frost Sword miliknya. Dia baru saja mengikuti Qin Yuan, tapi Qin Yuan sepuluh kali lebih cepat darinya. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Su Fang adalah yang paling lambat. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat sebagian dari pasukan kumbang mengejarnya, sementara sebagian lainnya telah kembali ke ruang tertutup. Raja Bulu Hijau segera berkata, buang saja. Serangga ini seharusnya merupakan jenis Gu yang spesial. Mereka berspesialisasi dalam menyerap ki mayat dan ki iblis. Ketika gerbang penyegel abadi menyegel pura iblis sejati, mereka bekerja sama dengan iblis sejati hijau. Jimat untuk melindungi ruang tertutup cacinggu. Bahkan dengan ketujuh orang yang bekerja bersama, mereka masih tidak bisa menghadapi sufang. Cacinggu sangat menakutkan. Awalnya, mereka tidak menakutkan, tapi setelah sepuluh ribu tahun, cacing cacinggu itu telah menyerap ki iblis dalam jumlah besar. Mungkin ki iblis sudah menguasai mereka. Cacing cacinggu itu sekarang sekuat cacing ke 10 panggung surga dari alam panjang umur, atau bahkan alam kematian. Untungnya, mereka tidak mengetahui kemampuan ilahi apapun; mereka hanya dapat menggunakan serangan primitif. Jika mereka mengetahuinya, kamu tidak akan mampu bertahan lebih dari beberapa kali pertukaran, jelas Raja Bulu Hijau. Aku benar-benar perlu pergi ke lembah Raja Gu dan belajar lebih banyak tentang cacing Gu dari Master Gu. Sungguh tak terduga kalau cacing Gu bisa mencapai level seperti itu. Berlari. Mengontrol pedang SS melalui lapisan segel, Long Chen merasa seperti berada di kuburan kuno. Kadang-kadang, dia melihat beberapa reruntuhan kuno tempat pertempuran terjadi. Tampaknya dunia ini adalah tempat di mana gerbang penyegel abadi bertarung melawan pura iblis sejati. Pada akhirnya, Pura iblis sejati telah disegel di sini. Suara mendesing, suara mendesing. Su Fang tiba-tiba mendengar beberapa hembusan angin. Dia mengira Yuan Luodong dan yang lainnya datang membantunya. Namun dalam sekejap mata, beberapa ahli bertopeng berjubah perak telah tiba. Bukankah mereka ahli dari Sekte Bintang Siwei yang mencoba membunuh Su Fang di luar gua batu? Para pria berjubah perak juga terkejut. Salah satu pakar kematian berteriak, musuh benar-benar bertemu di jalan sempit. Bunuh dia, kita tidak bisa membiarkan orang-orang di gerbang penyegel abadi mengetahui bahwa kita telah menemukan ruang tertutup. Berderak. Gelombang menyapu dari belakang. Tanpa menunggu ahli dari sekte bintang Ziwei menyerang, Su Fang segera mundur. Mereka segera mengejarnya, tetapi mereka melihat pasukan cacing gu bergegas mendekat. Su Fang memanfaatkan situasi ini untuk terbang ke arah lain. Orang-orang dari sekte bintang Ziwei tidak peduli dengan cacing gu. Mereka mengira itu hanya hal biasa. Mereka hanya mengirim ahli alam panjang umur untuk mengejar Su Fang. Retakan serangkaian kemampuan ilahi menghantam gelombang cacinggu. Namun, arus listrik metalik meletus. Kokoh sekali. Ahli kematian dari Sekte Bintang Siwei mundur karena terkejut. Meskipun mereka telah membunuh beberapa cacinggu, jumlah pasukan cacinggu sangat mengejutkan. Bisakah mereka membunuh semuanya? Jelas tidak. Lalu kita akan menunggu saudara Wang kembali. Lalu kita akan mencari Green Vientru Talisman di kedalaman segel gerbang penyegel abadi. Pakar abadi itu mengangkat tangannya, dan beberapa pakar mengikutinya mundur. Nak, kemana kamu lari? Kamu hanyalah semut penggabungan surgawi tingkat 6. Kenapa kamu belum menyerah? Lebih dalam di ruang tertutup. Budidaya ahli berjubah perak bertopeng telah mencapai tingkat ke-10 alam panjang umur. Kekuatannya secara alami setara dengan Yuan Luodong dan Qin Yuan. Dia mendekati Su Fang dengan kecepatan yang mencengangkan. Dari sudut matanya, dia melihat para ahli dari Sekte Bintang Siwei terus menyerang. Hatinya bergetar, kecepatan ahli tingkat ke-10 alam panjang umur 10 kali lebih cepat daripada saya. Melarikan diri bukanlah solusi pada akhirnya, tetapi sudah terlambat untuk membentuk formasi sekarang. Selain itu, kekuatan saya tidak dapat mencapai tingkat ke-10 alam panjang umur di semua. Raja bulu hijau mengingatkan, bocah, lepaskan ketiga komandan junior. Kekuatan mereka dekat dengan alam umur panjang tingkat ke-10. Lalu, gunakan caramu untuk menyerang orang ini secara diam-diam. Dia pasti akan dibunuh, atau pancing orang ini ke tempat yang lebih padat lagi. Ruang Ki Iblis, dengan Ki Iblis yang menekannya, dia pasti akan tamat. Hehe, aku harus memanfaatkan kelebihanku sebaik-baiknya. Di saat putus asa, dia masih belum setenang Old Antik. Sufang hampir vertikal, jatuh ke ruang di bawah tempat Ki Iblis bahkan lebih padat. Para ahli dari Sekte Bintang Ziwei mengejarnya, juga gagal mengejarnya. Hanya saja, vertikal ini tidak terlalu mengejutkan seperti sebelumnya, hanya karena Ki Iblis di sekitarnya menjadi semakin menakutkan. Rasanya seperti dia memasuki gua es yang telah tertutup es selama sepuluh ribu tahun. Sepertinya kamu ingin menggunakan Ki Iblis untuk menekanku, tapi kamu masih terbelenggu oleh Ki Iblis. Sepertinya ini adalah perjuangan hidup dan mati. Meskipun ekspresi ahli sekte Bintang Ziwei tidak terlihat jelas, dia jelas bangga atas kemenangannya. Dia seperti meteorit menakjubkan yang jatuh dari langit, dan Su Fang di bawahnya adalah batu jatuh biasa. Meteorit itu akan menghancurkan batu yang jatuh menjadi beberapa bagian. Sepertinya aku telah memasuki kedalaman segel. Ada banyak jenis orang di tanah tersegel ini. Aku tidak takut menggunakan kekuatanku yang sebenarnya. Namun, aku masih harus mengubah penampilanku agar tidak ketahuan oleh orang lain. Ahli sejati dari sekte penyegel surgawi Penampilan Sufang berubah sekali lagi. Dia sekarang berpenampilan seperti pria parubaya. Kemudian, dia mengaktifkan pagoda enam jalan Suan Huang. Desir, desir. Raja Harimau Terbang dan dua iblis besar ular Azure sedang menunggu para ahli dari Sekte Bintang Ziwei mendarat di bayang-bayang pagoda, seolah-olah mereka sedang berburu mangsa. Pakar Sekte Bintang Ziwei terkejut. Dari mana asal ketiga Big Goblin ini? Desir, desir. Raja Harimau Terbang dan kedua ular itu segera berubah wujud menjadi wujud aslinya. Raja Harimau terbang menyerang dari depan, melepaskan ki iblis dan kemampuan Dewa Tirani berbentuk harimau. Tubuh ular hijau besar itu seperti dua cambuk, dan ia mengeluarkan racun saat menyerang para ahli sekte bintang Ziwei. Lonceng penghisap jiwa pelangi. Su Fang menyembunyikan dirinya. Pada saat ini, pakar sekte bintang Ziwei pasti akan panik. Ditambah fakta bahwa dia berada di dunia ki iblis, pertahanan mentalnya runtuh. Sekarang adalah waktunya menggunakan lonceng penghisap jiwa pelangi untuk membingungkannya. Ding, ding, Suara lonceng angin terdengar ketika ketiga komandan mengepung ahli sekte bintang Siwei dan perlahan-lahan meresap ke dalam dirinya. Su Fang mengaktifkan batasan ilusi di dalam Soul Sacking Bell. Dengan menggunakan kekuatan spiritualnya, dia menggabungkan suara, indra, dan aura ketiga komandan. Lambat laun, aura ahli sekte bintang Ziwei menjadi semakin menakutkan. Dia sepertinya sudah memasuki kondisi gila. Dia mengayunkan pedang abadi biru dan menyerang secara acak. Pedang ki dan formasi pedang meledak ke segala arah. Para ahli dari sekte bintang Ziwei telah jatuh ke dalam ilusi. Mereka mengira ada setan yang lebih besar di mana-mana, dan mereka berperang melawan setan dalam jumlah besar. Su Fang mengirimkan transmisi suara. Aku tidak bisa membiarkan dia menyia-nyiakan energinya. Raja harimau terbang. Ya tuan. Tubuh Flying Tiger King menyusut, dan dia berubah menjadi pria paruh baya kekar. Dengan suara mendesing, dia menyerang ahli dari Sekte Bintang Ziwei. Dengan keras, kabut berdarah muncul. Dia menghancurkan kepala ahli Sekte Bintang Ziwei dengan satu pukulan. Ini adalah kekuatan dari Golden Core Big Goblin. Itu hampir sama dengan alam panjang umur tingkat ke-10. Raja Harimau terbang membawa mayat tanpa kepala dan tiba di depan Su Fang bersama dua pemuda yang telah berubah menjadi ular hijau. Su Fang menyedot ketiga iblis itu ke ruang Suan Huang. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar merasakan kekuatan pagoda enam jalan Suan Huang. Hanya tiga komandan yang bisa membantunya membunuh ahli alam panjang umur tingkat 10. Jika dia bisa menekan sejumlah besar komandan di masa depan, seberapa kuatkah dia? Inti emas dan harta magis seharusnya cukup banyak, kan? Sekte Bintang Ziwei adalah eksistensi yang setara dengan sekte penyegel abadi di benua Cakrawala Merah. Sejarah mereka bahkan lebih panjang. Murid mereka di alam panjang umur tingkat ke-10 pasti memiliki harta yang mengejutkan. 170. Membawa mayat itu, Long Chen melihat sekeliling. Benar saja, ini adalah reruntuhan pertempuran. Meskipun Ki Iblis mengejutkan, itu telah disempurnakan oleh Yang Ki milik Sufang. Di dunia Iblis Ki ini, dia tidak ditekan sama sekali. Dalam sekejap, dia tiba di sebuah gua berbentuk pedang yang dipenuhi Ki setan. Gua ini telah dibelah oleh pedang Ki. Dia tidak tahu berapa panjangnya, tapi kedalamannya setidaknya 30 meter. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya pedang Ki. Pedang Surgawi Daluoki. Awalnya, Long Chen ingin duduk dan beristirahat. Bagaimanapun, dia masih perlu waktu untuk terbiasa dengan segel itu. Namun ketika dia sampai di gua berbentuk pedang, dia melihat beberapa batu roh mengambang. Batu roh ini berbentuk pedang, dan ukurannya kira-kira sebesar jari. Aura pedang surgawi Daluoki datang dari mereka. Tampaknya gua ini telah terbelah oleh pedang ki surgawi Daluo. Raja Bulu Hijau menghela nafas. Setelah sepuluh ribu tahun, pedang Ki Surgawi Daluo tetap ada di sini. Ia belum menghilang. Sebaliknya, ia telah menyerap semua jenis batu roh dan berubah menjadi batu roh pedang Surgawi Ki Daluo. Anda harus mengumpulkannya. Di masa depan, ketika kamu menyiapkan pedang Ki Surgawi Daluo, itu akan sangat berguna. Kamu juga bisa menjualnya dengan harga tinggi di sekte penyegel abadi. Murid manapun yang mengolah pedang Ki Surgawi Daluo akan membutuhkannya. Lalu apa gunanya bersikap sopan? Sufang melompat dan menggunakan kinya untuk menyedot batu roh pedang Ki yang mengambang ke dalam tasnya. Setidaknya jumlahnya ratusan ribu. Mereka kelas rendah atau menengah. Ditambah dengan Daluo Heavenly Sword Ki, nilainya hampir sama dengan batu roh tingkat tinggi. Setelah menyingkirkan sebagian besarnya, perhatian Sufang tertuju pada beberapa batu roh emas hitam. Ada juga beberapa batu roh yang mengandung Ki setan. Ini pernah menjadi ahli ritus Dao dari Jalan Iblis. Setelah sepuluh ribu tahun, Ki Iblis pasti akan bergabung dengan beberapa batu roh. Batu roh itu disebut batu Iblis. Di jalan iblis, batu iblis juga merupakan harta karun. Jangan-jangan berdiri di upacara, kamu bisa menjualnya di sekte Dewa Super di masa depan. Sekte Dewa Tertinggi itu disebut Asosiasi Pedagang, tapi juga bukan Asosiasi Pedagang. Namun, ia menghususkan diri dalam membeli dan menjual barang terlarang secara diam-diam. Misalnya, jika seseorang di benua Cakrawala Merah membutuhkan sumber daya iblis Dao, mereka akan membelinya dari sekte Dewa Tertinggi. Di Mata Raja ini, meskipun Sekte Dewa Tertinggi terbagi menjadi tiga faksi dan 9 faksi, mereka memiliki banyak ahli. Ada juga ahli dari Demon Rache. Misalnya, Anda bisa menjual Green Fiend True Talisman kepada Sekte Dewa Tertinggi, dan Anda pasti akan menghasilkan banyak uang. Atau Anda bisa menjual Batu Roh Daluo Heavenly Swatki. Ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di Benua Cakrawala Merah dan di luar benua yang ingin mendapatkan kekuatan 7 kemampuan ilahi dari Sekte Penyegel Abadi. Ada kekuatan seperti itu. Benua Nimbus Merah. Su Fang benar-benar tidak tahu banyak tentang hal itu. Dia hanya mengetahui beberapa sekte besar, seperti sekte pedang patah, sekte semua orang suci di Gunung Hijau, dan sekte bintang Ziwei. Dia belum pernah mendengar tentang sekte dewa tertinggi. Setelah mengumpulkan semua batu roh, Su Fang menyedot inti emas dan kantong kosong dari sekte bintang Ziwei. Dia langsung melemparkan mayat-mayat itu ke ruang Suan Huang dan menghadiahkannya kepada tiga komandan junior. Benar-benar ada banyak harta karun. Pil Yuan murni dalam jumlah besar. Ada juga sejumlah kecil pil Yuan Murni yang telah mencapai alam kematian. Su Fang hanya fokus pada pil Yuan Murni dan emas. Setelah menyedot cukup banyak emas dan emas, dia memindahkannya ke Flame Flood Spirit God untuk dimurnikan. Kemudian dia fokus pada inti emasnya. Inti emas di alam panjang umur tingkat ke-10 sekuat batu besar. Sayangnya, dia tidak memiliki inti emas. Jika dia melakukannya, inti emasnya akan jauh lebih tangguh. Dengan inti emas ini, menerobos ke penggabungan surgawi tingkat ke-7 tidak akan menjadi masalah. Mengonsumsi beberapa pil Yuan Murni, dia mengaktifkan armor ilahi janin dagingnya. Dia bukan lagi Fang Yue dari sekte penyegel abadi, tetapi seorang kultivator asing di sini untuk mencuri harta karun. Entah itu Green Vian Talisman dari Immortal Sealing Sek atau Mayat Brahma True Devil, dia menginginkan keduanya. Armor ilahi janin daging adalah simbol seorang ahli. Bahkan murid Siwe Star Sekte itu belum berhasil mengolahnya. Ledakan. Setengah hari berlalu. Selama waktu ini, kekuatan Su Fang meningkat sedikit telinganya sedikit bergerak. Dia perlahan meninggalkan gua berbentuk pedang dan mendengar beberapa gerakan. Ketika dia mendekat, dia segera mendengar suara putus asa. "Jangan jawab orang. Kamu, kamu. Benda itu hanya bisa saya peroleh," ucap seorang pemuda dengan tenang. "Siapa yang menyelinap di sana? Keluar." Su Fang baru saja mendengar beberapa gerakan ketika pemuda itu merasakan auranya. SWOOSH dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang dari sepotong batu api, seorang pria berjubah hitam muncul di depan Su Fang, memegang kepala yang terpenggal di tangannya. Dia jelas bukan seorang kultivator yang benar. Terlebih lagi, pemuda ini sepertinya baru berusia pertengahan 20-an. Auranya berbeda dengan orang biasa. Telinganya lurus dan agak runcing. Dia jelas berbeda dari manusia. Melihat kepala di tangannya, dia juga memiliki telinga yang sama dengannya. Green Feather King memperingatkan dalam benaknya, ini adalah seseorang dari jalan iblis. Dia harus menjadi ahli yang dicari oleh sekte penyegel abadimu. Begitu seorang penggarap jalan iblis memasuki jalan iblis, energi iblis mereka akan bangkit, dan mereka secara bertahap akan berubah dari manusia. Kudengar iblis sejati memiliki telinga setinggi atas kepala mereka, dan dua taring panjang di mulut mereka. Raja ini pernah bertarung dengan ahli jalan iblis di masa lalu, dan memang ada iblis pada level itu. As bagi pemuda ini, dia seharusnya tidak benar-benar mengubah konstitusinya. Jangan menjawab pertanyaan orang, "Kamu tidak akan mendapatkan kematian yang baik?" Kepala di tangan pria itu mulai berbicara. Kamu sudah seperti ini, tapi masih banyak omong kosong yang ingin kamu katakan. Mo Yingren mengangkat tangannya, dan kepalanya berubah menjadi kerangka. Daging dan darah kepala semuanya telah tersedot ke telapak tangannya. Iblis. Mo Yingren menatap Su Fang. Kultivator benar lainnya telah mengirimkan dirinya ke rumah saya. Daging dan darah Anda kebetulan sempurna untuk memurnikan boneka kulit. Aku tidak akan bertengkar denganmu. Su Fang merasa orang ini terlalu berbahaya. Meskipun dia tidak sehebat Yan Cai Feng, dia setidaknya berada di alam kematian. Astaga. Dia mengaktifkan pedang abadinya dan terbang ke arah lain. Mo Yingren juga melintas ke arah lain. Dalam sekejap mata, dia menyedot mayat tanpa kepala ke telapak tangannya. Dengan kilatan lain, dia mengejar Sudi udara, tempat segelnya menghilang. Pendengaran Su Fang sangat mencengangkan. Dia bisa mendengar Mo Yingren semakin dekat. Apakah dia benar-benar akan bertengkar dengannya? Ada lebih banyak pergerakan. Ki iblis di depan sepuluh kali lebih kuat daripada di sini. Saat dia hendak bentrok dengan Mo Yingren, dia mendengar beberapa gerakan di depan tampaknya ada para penggarap di depan. Selain itu, dia merasakan ki iblis dalam jumlah yang mengejutkan dilepaskan dari kedalaman. Kemungkinan besar itu adalah segel Brahma Iblis Sejati. Desir. Sambaran petir menyambar di dalam demonik ki. Di luar deretan demonik ki, seorang lelaki tua berjanggut sedang menyerangnya. Su Fang melintas, menyebabkan tetua berjanggut itu berbalik. Su Fang bahkan tidak punya waktu untuk melihat penampilan sesepuh itu sebelum dia terbang ke arah lain. Mo Yingren mengikuti dari belakang. Namun, dia tidak mengejar Su Fang. Sebaliknya, dia menilai tetua berjanggut misterius itu dengan sikap bermusuhan. "Apakah kamu juga memikirkan tentang segelnya?" Pembudidaya Dao Iblis. Tetua berjanggut itu berbalik karena terkejut. "Kamu di sini untuk mencari mayat Brahma Iblis sejati. Aku di sini untuk harta karun penyegel sekte penyegel surgawi, jimat sejati Iblis hijau. Kamu dan aku bisa bekerja sama untuk memecahkan lapisan terakhir segel." Mo Yingren sangat berterus terang. "Kita bisa bekerja sama karena lawan kita sama-sama berasal dari sekte penyegel surgawi." Tetua berjanggut itu juga terkejut. Dalam sekejap mata, Mo Yingren tiba di depan segel demonik Dao. Dia menatap segel yang mengejutkan itu dan berkata, segel 10.000 dewa dari sekte penyegel surgawi ini telah membunuh begitu banyak ahli Dao Iblis. Terutama 10.000 tahun yang lalu, ketika sekte penyegel surgawi meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan, banyak faksi Dao Iblis dari benua Cakrawala Merah dihancurkan satu demi satu. Nenek moyang saya pernah menjadi murid sekte penyegel surgawi. Rahasia hutan Brahma ini diturunkan dari generasi ke generasi. Anomali langit dan bumi menyebabkan perubahan besar di benua Cakrawala Merah. Ini adalah kesempatan terbaik bagi saya untuk melakukannya rebut Greenfield Talisman. Untungnya, kekuatan susunan segel ini bahkan tidak satu persen dari sepuluh ribu tahun yang lalu. Tut, tut. Bayangan iblis melonjak dengan sejumlah besar cahaya kemampuan ilahi gelap yang seperti ular besar. Itu seperti hantu yang menyambar formasi segel itu. Formasi segel itu dicengkram seperti balon dan hampir hancur oleh genggaman Moingren. Anak muda, kenapa terburu-buru? Formasi susunan ini setidaknya berada di alam abadi jika kamu dan aku tidak bekerja sama, bagaimana kita akan menghancurkannya? Penatua berjanggut itu tiba-tiba mengembunkan ujung kuas. Aura yang tajam menyebabkan Mo Yingren menunjukkan ekspresi serius. Bang! Kedua ahli itu menyerang pada saat yang sama, menyebabkan formasi susunan segel bergetar terus-menerus. Di tanah jauh, Su Fang melepaskan kemampuan lingkaran besarnya. Ketika dia mendengar suara serangan formasi susunan, dia tidak berencana untuk pergi. Baik, jika keduanya merusak formasi susunan, aku akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun itu. Terlebih lagi, keduanya tidak dapat bekerja sama. Begitu formasi susunan rusak, mereka akan saling membunuh. Mayat Brahmat dimana awalnya tidak menarik bagi Sufang. Namun, sekarang dia tahu tentang keberadaan sekte dewa tertinggi, mayat iblis bisa ditukar dengan harga yang mahal. Green Vientru Talisman bahkan lebih berguna. Berdengung. Tubuh Sufang tiba-tiba menegang. Telinga kirinya sedikit bergerak. Mengapa ada lebih banyak ahli di sini? Mungkinkah Yuan Luodong, Qin Yuan, dan yang lainnya? Hutan Brahma adalah tempat pelatihan. Tentu saja, banyak ahli datang ke sini untuk mencari harta karun. Namun, untuk dapat mencapai kedalaman ruang demoniki, mereka harus menjadi ahli di antara para ahli. Di tempat di mana demoniki disegel, dia tidak bisa melihat siapapun dengan matanya. Namun, Su Fang mendengar dengan jelas bahwa pihak lain seharusnya sendirian dan mendekati pusat ki iblis. Dalam sekejap, ledakan seperti badai pasir yang mengejutkan terjadi di tengahnya. Formasi susunannya harus dipatahkan. Su Fang terbang ke langit. Badai pasir ini melanda kedalaman dunia tertutup dengan kekuatan yang mengejutkan. Seolah-olah ledakan besar tiba-tiba terjadi. Tampaknya selama para penggarap berada di dunia tertutup, mereka akan dapat merasakan gerakan besar ini dari pusat segel. Segel di tengahnya memang rusak. Ketika dia mendekat, Su Fang melihat percikan api menyebar dari dalam segel. Itu sangat indah. Raja Bulu Hijau berkata, itu telah disegel selama sepuluh ribu tahun dan telah mengalami dua perubahan. Tidak peduli seberapa kuat segel sepuluh ribu dewa ini, ia baru mencapai alam abadi sekarang. Suara mendesing, suara mendesing. Saat dia hendak memasuki bagian tengah segel, telinga Sufang bergerak-gerak lagi. Dia mendengar suara angin bertiup dari berbagai arah menuju pusat segel. Para ahli ini pasti datang karena gempa tersebut. Dalam sekejap mata, beberapa sosok muncul di tengah Demoniki. Sufang hampir menjadi orang terakhir, tapi dia tidak terlambat. Dia tiba di udara dan melihat ke bawah. Lebih dari selusin pembudidaya bertarung di bawah, dan di dekat tengah, Mo Yingren dan lelaki tua berjanggut memang sedang bertarung satu sama lain. Mungkin ada tujuh ahli dari Siwe Starsek, yang lainnya bukan dari sekte Penyegel Surgawi. Namun, hanya dalam waktu singkat, selusin ahli dari sekte Penyegel Surgawi terbang mendekat. Yuan Luodong, Qin Yuan, dan yang lainnya termasuk di antara mereka. Ada juga beberapa orang yang keluar dari bayang-bayang; mereka tampak sangat misterius, seperti para ahli sekte Bintang Siwe. Mereka tidak ingin orang lain mengetahui identitas mereka. Ada juga ruangan yang dipenuhi ki iblis di tengahnya. Itu pasti adalah mayat Brahma iblis sejati. Su Fang belum bergerak, dia ingin memastikan mayat Brahma True Devil dan Green Viennese Talisman. Melihat ke kedalaman, ada ruang demoniki setinggi puluhan meter yang tampaknya mengembang. Sepertinya ada keberadaan yang sangat menakutkan di dalam. Itu mungkin adalah mayat Brahma Iblis sejati.